Tebing 48 yang menjulang di Citatah Bandung Barat merupakan salah satu lokasi favorit para pemanjat tebing. Ketika sampai di puncak, kita akan disuguhkan pemandangan landscape hijau perbukitan membentang hingga kejauhan. Namun, lokasi ini tak hanya sohor karena pesona alamnya, tetapi juga temuan situs prasejarah gua Pawon. Dahulu kala, jauh sebelum para penambang menggerogoti dinding karsnya, setidaknya ada tujuh manusia prasejarah yang diketahui bermukim di Gua Pawon. Ditatap dari kaki bukit, bentuk gua itu bagaikan mulut sesosok makhluk yang tubuhnya ditumbuhi pepohonan. Mulut itu terlihat melengkung ke bawah, berhias geligi tajam bebatuan seolah menganga kisah manusia prasejarah di gua pawon berawal dari aktivitas kelompok riset cekungan bandung atau kcrb yang sedang melakukan survei geologi saat melakukan penggalian di gua pawon mereka menguak fragmen tulang satwa dan beberapa serpih batuan obsidian berawal dari temuan tersebut tim balai arkeologi jawa barat kemudian melakukan ekskavasi arkeologis secara saksama pada Juli 2003, para arkeolog dari Tim Balai Arkeologi Jawa Barat mulai menyisir lapis demi lapis tanah untuk menguak rahasia kehidupan masa silam. Pada tahun awal penggalian di sisi gelap gua, tim ekskavasi menemukan tengkorak manusia pawon. Hingga 2017, terkuaklah bahwa terdapat tujuh manusia yang setidaknya memanfaatkan gua itu sebagai hunian. ditemukan dalam lapisan kedalaman berbeda, para ahli memperkirakan mereka hidup pada rentang waktu 5600 hingga 11700 tahun silam. Hal menarik lainnya, ditemukan geligi bersaput sisa pati yang diduga kemiri. Para arkeolog menduga, mereka telah mengonsumsi kemiri jauh sebelum masa Neolitikum, karena kemiri termasuk tumbuhan tropis Nusantara yang tua usianya. Muan arkeologi apa saja yang telah ditemukan di gua pawon? Apakah pemanfaatan kemiri juga terjadi pada manusia prasejarah lain di Nusantara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak kisah selengkapnya dalam artikel "Misteri Kemiri Sang Manusia Gua". Kalau kita lihat pertengahan C14, kita menemukan tiga dari periode 5.600, kemudian satu dari periode 7.300, kemudian satu dari periode 9.500, kemudian dari periode 10.000 dan 11.000. Jadi sampai sekarang kita sudah menemukan tujuh individu dari periode yang berbeda di Gua Pawon. Itu menggambarkan panjangnya fungsi Gua Pawon sebagai tempat beraktivitas manusia masyarakat. Lalu. <tik> ya ini di atas umur 20 ya dan rata-rata ini semuanya umur 32 tahun sedangkan uh, untuk uh, jenis kelaminnya ya karena ini lebih bersudut ya ini uh, kita apa duga kita simaknya sebagai laki-laki ukuran ukuran dari giginya yang menunjukkan proporsi dari tinggi badan besar tubuh besar rahang ya itu menunjukkan ke arah rasnya untuk sementara kita bisa masih bisa menyimpulkan bahwa ini sebetulnya termasuk dari ras mongolai kita kilas balikan ke belakang kehidupan yang pernah ada khususnya di wajah kawasan Jawa Barat atau kita luaskan ke Indonesia bahwa di masa lalu bahwa terjadi proses migrasi manusia bahwa manusia yang ditemukan di Gua Pon mengisi bagian mata rantai migrasi yang yang pernah hidup di Jawa Barat. ini hmm? sudah Bapak dan Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, selamat datang untuk seluruh peserta serial belalak pada malam hari ini. Bapak, ibu, tamu undangan, dan seluruh peserta yang telah hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari diskusi pada malam hari ini. Meskipun dilaksanakan secara virtual, saya harap tidak menghalangi semangat kita untuk menimba ilmu. Saya Skara Livia Rahma, di sini selaku MC yang akan memandu acara kita pada malam hari ini. Jumpa lagi di Serial Belalak, sebuah diskusi yang digagas oleh Bapak Susilo Kusdiwanggo, dosen jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yang malam ini kita semua akan mengikuti balak yang ke-8 dengan judul Goa Pawon, Menguntai Rantai Peradaban Manusia Purba Yang Terputus. Malam ini kita kedatangan moderator dan narasumber yang luar biasa. Untuk narasumber ada Bapak Dr. Lutfi Yondri dari Balai Arkeologi Jawa Barat dan dengan moderator Bapak Insinyur Arisiswanto, Siswanto, dosen arsitektur Universitas Sriwijaya. Tidak lupa kita sapa juga host kita Mbak Farah Rosa, mahasiswa jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, pembacaan susunan acara dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Selanjutnya adalah pembacaan simbol-simbol belak tujuh. Kemudian acara akan saya alihkan kepada host untuk membacakan narasi belalak ke-8 sekaligus pembacaan biodata moderator. Kemudian menuju acara inti, yaitu pembacaan biodata pemateri, penyampaian materi, elaborasi, dan pembacaan simpul-simpul belak delapan yang seluruhnya akan dipandu oleh moderator dan pemateri. Kemudian akan disampaikan informasi mengenai belak 9 oleh kurator dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki agenda pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan tegak dan mengikuti dengan hikmat. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang akan diwakilkan oleh Mbak Nasya Kalista selaku Sekretaris Umum. Untuk Mbak Nasya, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada penggagas dan kurator belalak, Bapak Susi Lokus Diwanggo, yang terhormat pemateri belalak 8 Bapak Dr. Lutfi Yondri, yang terhormat kepada moderator belalak 8 Bapak Insinyur Ari Siswanto, dan yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan, serta para audiens yang hadir namun nama-namanya saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Perkenalkan, di sini saya Anasya Kalista, mewakili Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya yang tidak dapat hadir, saya di sini untuk mengucapkan selamat datang dan salam apresiasi untuk para peserta belalak delapan yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut di belalak 8 ini yang berjudul Goa Pawon Menguntai Rantai Peradaban Manusia Purba Yang Terputus. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan di belak-belapan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, teman-teman semua, dan juga lingkungan sekitar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apresiasi hidup arsitektur. Selanjutnya acara akan, akan saya bacakan simpul-simpul dari Belala ketujuh, Misteri Gunung Padang Membongkar Ruang Purba untuk simpul-simpul balak ketujuh, yang pertama adalah arkeolog Verbeek tahun 1892 telah mengunjungi situs Gunung Padang untuk pertama kali dan memetakannya menjadi empat teras. Disusul NG Krom pada 1914 dan menambahkannya menjadi satu teras terakhir. Jauh setelah itu, bangsa ini baru mengeksplorasi dengan serius di akhir tahun 1970-an. Sejak 2013, situs Gunung Padang menjadi kontroversial ketika diusulkan bersosok piramida dan memuat harta karun emas yang tersembunyi. Yang kedua adalah batu-batuan yang terhampar di situs Gunung Padang tersusun dalam dua konfigurasi. Yang pertama susunan alami sebagai proses peristiwa alam atas serbahnya kolumnar join Gunung Api Purbakala itu yang bujur ke arah barat timur. Kedua susunan artifisial sebagai peristiwa budaya masyarakat Proto Melayu Barat yang mengaturnya ke arah utara selatan dan berorientasi pada Gunung Gede. Yang ketiga adalah rahasia Gunung Padang sebagai sebagian besar sudah diungkapkan namun ternyata masih banyak misteri yang tersimpan. Semua pernyataan yang berkaitan dengan misteri Gunung Padang hendaknya didasari secara ilmiah dan bukan hanya berasal dari katanya saja ataupun sekedar konon kabarnya. Yang keempat adalah misteri Gunung Padang telah tersingkap secara arkeologis. Situs Gunung Padang jelas merupakan peninggalan leluhur. Dia dibangun oleh kelompok kecil masyarakat, namun darinya dapat menjadi modal, model dan bahan pembelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan. Selanjutnya acara akan saya alihkan kepada Mbak Farah Rosa selaku host untuk menyampaikan narasi belalak ke-8 dan pembacaan biodata moderator kepada Mbak Farah Rosa layar dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Sekar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera kepada Ibu Bapak peserta diskusi serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul kembali pada diskusi daring kali ini. Izinkan saya sedikit memberikan pengantar pada seri Kedelapan dari acara belalak, yaitu dengan tema Gua Pawon menguntai rantai peradaban manusia purba yang terputus. Kehidupan manusia telah dimulai sejak uh, periode sejarah ketika era Pleistosen uh, yang dikutip dalam Pusponegoro pada tahun 1993. Salah satu jejak kehidupan itu terbentang di perbukitan batu kapur Tagogapu, Citatah, Raja Mandala, Gua Pawon. Banyak yang berasumsi bahwa situs Gunung Padang adalah tanda kehadiran peradaban tertua dibandingkan dengan situs Gua Pawon. Namun penelitian menunjukkan sebaliknya. Pada rentang pada tahun 2004 sampai 2017, ekskavasi Gua Pawon menemukan bahwa tujuh kerangka manusia Pawon berusia lebih tua dibandingkan dengan situs Gunung Padang. Kerangka manusia Pawon ketujuh bahkan berusia lebih dari 11.000 tahun yang lalu. Keempat, kerangka ditemukan dalam posisi berlipat. Posisi ini sangat menarik, bukanlah sikap yang tidak disengaja, melainkan mencerminkan dari suatu peradaban saat itu, yang dikatakan sebagai manusia pawon. Kemudian pada, pada tahun 2005, ditemukan alat serpih obsidian, kalsedon, alat tulang, fragmen tulang hewan, fragmen tembikar, dan juga perselin, Serpi tatal, serpi jasper, sampai dengan uh, sisa moluska yang bercampur dengan kebudayaan masa kini, ditemukan juga sebagai indikasi adanya kehidupan pada masa itu gua Pawon ini memiliki nilai sejarah yang tinggi keindahan dan menjadi aset nasional bahkan dunia dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya namun sebenarnya ada apakah misteri peradaban purba yang tergubur di dalam gua Pawon apakah itu merupakan mata rantai jejak purba yang hilang dan apakah peradaban yang berkembang saat itu bagaimana jika jejak tersebut dapat kita pelajari Kemudian untuk memantik rasa ingin tahu, kali ini kita akan menilik peradaban manusia prasejarah pada situs Gua Pawon, Jawa Barat melalui kajian Dr. Putviondri Mhum dari Balai Arkeologi Jawa Barat dan akan dipandu oleh uh, insinyur Arhis Swanto MRCP PhD dari Universitas Sriwijaya Palembang. Diskusi ini akan dikemas secara apik, menarik dan juga informatif dengan harapan akan membelakangi uh, mata pengetahuan dan wawasan kita. Sebelum saya lanjutkan kepada acara inti, tak kenal maka tak sayang, saya akan membacakan profil dari moderator atau pemandu acara belalak dari seri ke-8 ini. Untuk profil pemandu adalah Dr. Insinyur Arisiswanto, MCRP, PhD. Beliau melakukan penelitian pada tahun 2016 sampai 2019, yaitu penelitian Candi-Candi Sriwijaya di lima provinsi di Sumatera, kemudian pada tahun 2016 sampai 2018 melakukan penelitian situs megalitik Pasemah di Lahat dan Pagar Alam. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2009 melakukan penelitian rumah tradisional di delapan kabupaten atau kota di Sumatera Selatan. Pada tahun 2003 sampai 2004 melakukan penelitian eksperimen rumah knockdown skala 1 banding 2 dan skala 1 banding 1. Kemudian pada tahun 1998 sampai 2000 melakukan penelitian rumah tradisional di Bangka dan Belitung pada tahun 1996 sampai dengan 1998 melakukan penelitian arsitektur tradisional Palembang. Pada tahun 1996 sampai dengan 1997 melakukan penelitian rumah limas di Palembang. Untuk bukunya sendiri ada dua, yaitu Arsitektur Candi Sriwijaya, penulis pertama pada tahun 2019, arsitektur tradisional Sumatera Selatan, penulis tunggal pada tahun 2020, dan kepakaran beliau adalah menjadi tim ahli cagar budaya provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 sampai dengan sekarang, menjadi tim ahli bangunan gedung kota Palembang pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, menjadi tim ahli kota Palembang 2017 sampai dengan sekarang, pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, juga menjadi tim independen penilai pembangunan daerah di provinsi sumatera selatan menjadi ketua PBJ kawasan perumahan dan pemukiman provinsi sumatera selatan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 dan pada tahun 2005 sampai dengan 2008 menjadi tim ahli kota kalimantan baik bapak ibu uh, yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa, selamat menikmati dan mengikuti acara belalak dari seri ke-8 dengan tema Gua Pawon, Menguntai Rantai Peradaban Manusia, perubahan Yang Terputus. Kepada Bapak Insinyur aris Siswanto, MRCP PhD, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Mbak. Uh, Siapa tadi lupa saya namanya? <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adik yang saya hormati. Uh, alangkah berbahagianya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat pada malam ini untuk mengikuti serial Belalak ke-8 yang di diinisiasi di oleh Pak Susilo Gustiwanggo. Sangat menarik dan terima kasih atas kepercayaannya untuk memberikan saya uh, sebagai moderator pada Belalak ke-8 ini kalau kita lihat yang akan disajikan oleh Dr. Dr. Lutfi Yondri malam ini adalah tentang Gua Pawon, menguntai rantai peradaban manusia purba yang terputus. Sangat menarik sekali karena rangka manusia yang diketemukan itu dari tahun 6.500 tahun yang lalu sampai 11.000 tahun yang lalu. Dan tujuh kerangka itu dari tahun yang berbeda juga dan ini sangat menarik kenapa uh, kelompok tujuh orang manusia itu tidak dalam satu kesatuan masa tetapi berbeda-beda masa dan rentangnya sangat jauh dan menarik juga antara 6500 tahun dahulu yang lalu sampai sekarang itu uh, tidak terlihat cerita kelanjutan dari gua Pawon ada kevakuman dengan sejarah saat ini. Nah, saya tidak tahu persis apakah dari artefak-artefak artefak yang ketika ketemukan itu bisa menunjukkan ada kesinambungan sejarah antara eh, 6.500 tahun yang lalu sampai sekarang. Tetapi yang jelas eh, kemungkinan sangat mungkin bahwa manusia di Gua Pawon ini adalah nenek moyang dari suku Sunda. Nah, untuk itu kita lihat sekali banyak sekali yang akan menjadi pertanyaan dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian karena ceritanya sangat menarik dan dialami sendiri oleh peneliti-peneliti di Gua Pawon. untuk itu saya ingin membacakan tentang okay, Pak Lutfi Yondri terima kasih e, nama Dr Lutfi Yondri Magister Humaniora pendidikan beliau S1 bidang arkeologi dari Fakultas Sastra UI tahun, 89 S2 Magister Humaniora Prodi Arkeologi FIB UI 2005. Kemudian S3 beliau Doktor bidang Kajian Budaya FIB Unpad tahun 2016. Pendidikan profesi. Pelatihan pengelolaan sumber daya arkeologi tingkat dasar tahun 2004, pelatihan pengelolaan sumber daya arkeologi tingkat lanjut tahun 2005. Ketiga, pelatihan penyiapan asesor bidang kebudayaan tahun 2011. Keempat, pelatihan penyiapan lembaga uji kompetensi dan tempat uji kompetensi tenaga juru pelihara tahun 2011. Selanjutnya, <coughs> publikasi beliau. Yang pertama, Megalithic Culture and It Visualization, a short review on finds from archaeological site and local tradition in Indonesia yang diterbitkan uh, oleh Research Journal, History Research Journal, David Publishing, USA 2016. Yang kedua, buku situs Gunung Padang, Kebudayaan Manusia dan Lingkungan 2017. Yang ketiga, The Thickness and Density of Power Man, Mandible Body Cortical Bone and Alveolar Using Cone Beam Computed Tomography. CBCT dalam International Journal of Development Research, volume 7, isu 11, November 2017. Kemudian keempat, its estimation of power men through threat identification using Johans, Johansson method through CBCT 3D radiograph dalam Amerta Journal Penelitian dan uh, lanjut. Kemudian publikasi yang kelima adalah museum design as a mean of presentation, the conservation institute of archaeological site and cultural tourism object. The case of Gunung Padang site in Cianjur, West Java, Indonesia. Commemoration of the 100th anniversary of the discovery of South Kaudian site, South Oktober 2018 dan gerakan museum berbasis sekolah atau gemas Jawa Barat, Gerakan Kebaruan dari Jawa Barat, Kode Pena 2019. Demikianlah uh, kurikulum vitae dari Dr. Lutfi Yondri. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya dengan baik dan kami persilakan Pak Lutfi Yondri untuk memaparkan presentasinya sekitar uh, 45 sampai 50 menit. Terima kasih. Kami persilakan. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak Ari, selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat teman-teman, uh, uh, peserta, uh, partisipan dari kegiatan Belalak 8 pada malam hari ini, uh, sesuai dengan judul, uh, dan ini cukup menjadi perubahan yang satu lonjakan yang besar sebenarnya, dan kalau dalam idenya Pak Susilo, ini merupakan untuk menjelaskan uh, bagaimana uh, kebudayaan yang lebih tua daripada Gunung Padang dari beberapa uh, kalau kita searching di internet berbagai media mengatakan Gunung Padang itu peradaban tertua di dunia dan ini juga kita harus mengkoreksi juga apa yang disebut dengan peradaban kalau peradaban itu pasti uh, ditandai oleh state. Ada uh, tulisan di sana Aluqin. dan untuk masa yang lebih tua kita harus membawa ke ranah prasejarah. Tolong oh di, di saya dijadikan host untuk share screen. Oh iya, uh, gambarnya pak Lutfi juga nggak hadir. Iya kok, kok nggak keluar ya? Saya coba udah udah merubah, terus virtual background saya sudah masuk di background itu. kok nggak keluar ya adanya belalak ribet oke okay. sudah terlihat ya sambun sudah oke okay, baik nah, kita coba bercerita sekarang tapi pak Lutfi nya <laughs> belum terlihat kenapa ya kameranya pak Lutfi ada pelindungnya katanya mungkin oh dia kamera minta izin dulu dengan manusia gunung masa bawa pawon, <laughs> pak <laughs> Uh, ya yeah, screen sharing, You using things encryption. Kenapa ya? Send, kenapa nggak terlihat? Tapi uh, ya nantilah kita karena waktu kita terbatas kita masuk ke materi aja dulu. Yeah, <laughs> Oke okay, baik. Ini uh, gua Pak Won uh, sesuai dengan mata apa judul yang diberikan oleh uh, Pak Susilo. Uh, menguak bataran rantai budaya uh, uh, itu kehidupan atau kebudayaan di masa lalu di sana di yang terputus di Tatar Sunda. Ini uh, sengaja saya bikin apa awal slide ini ada kehidupan purba uh, dan sebenarnya kalau kita koreksikan bahwa lintasan kebudayaan, uh, kehidupan purba itu lebih tepat digunakan untuk manusia fosil sementara temuan di gua pohon itu uh, bukan dari bentuknya belum mengalami fosilisasi. Nah, sebenarnya untuk perkembangnya manusia ada beberapa teori yang muncul. Ada dari kaum evolusionis, ada um, melihat bagaimana perubahan atau evolusi dari manusia, hewan dan tumbuhan berevolusi dari binatang tertentu atau dari bentuk tertentu. Dan pada saat di masa lalu juga Charles Darwin juga mencoba mempelajari tentang proses evolusi. Dan uh, Darwin juga saat itu uh, mencoba apa mengatakan dengan mempelajari evolusi dari binatang tertentu. Uh, sebenarnya ini uh, burung yang mereka yang beliau yang diteliti diteliti proses evolusi masa lalu dan membuat uh, pertanyaan manusia mungkin juga melalui proses evolusi. Dan ada juga pandangan lain yang disampaikan oleh Harun Yahya. Mungkin pernah membaca buku-buku uh, Harun Yahya dikatakan setiap makhluk hidup diciptakan Tuhan memiliki karakteristik tersendiri bukan hasil evolusi. Nah, ini menjadi uh, tantangan buat kita untuk uh, mencari dan menjawab kalimat-kalimat uh, ini. Ini kira-kira sejarah perkembangan manusia dari penemuan fosil, inilah yang fosil yang tertua itu ditemukan di Afrika. Yang pertama itu adalah Australopithecus africanus di Afrika uh, Barat Daya, kemudian ada beberapa kelompok yang lainnya, ada Robustus, boise, kemudian di Indonesia sendiri kita menemukan ada terpus erectus yang dengan volume otak sedemikian, kemudian juga ada di daerah Cina dan Jerman. Dan kita lihat ada beberapa yang membuat seperti ini, ada garis uh, perkembangan ini sebenarnya garis perkembangan yang, yang dilihat dari beberapa ciri yang ada di beberapa makhluk yang mirip dengan manusia, pertama dari locomotion, pergerakan. Dia sudah dari uh, agak bungkuk kemudian bergerak ke arah berdiri tegak dan kelompok uh, makhluk halus seperti ini mempunyai ciri dari vertebra uh, dari tulang belakangnya jarinya lima uh, termasuk dalam kelompok uh, primata kemudian termasuk dalam kelompok yang menyusui uh, kelompok mamalia karena dia uh, memiliki glandula mamai dan inilah kira-kira gambaran yang ringkas dibuat oleh beberapa ahli dengan temuan manusia yang tua di daerah Afrika, itu kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk salah satunya di Indonesia. Dan ini bergerak terus sampai ke belahan beberapa daerah, termasuk juga ke Amerika Selatan dan menyebar ke Australia, di daratan Asia dan sebelum sampai ke Australia diperkirakan mereka melalui kawasan Indonesia terlebih dahulu. Nah, ini cukup menarik buat kita. Selain manusia purba yang hidup mengembara di apa di daerah terbuka itu, kemudian ada juga tahapan di sekitar 35.000 Uh, yang itu mereka menggunakan gua sebagai tempat hunian dan ini menjadi pertanyaan buat kita pada saat mereka melalui Indonesia bagaimana kehidupan yang terjadi bagaimana dengan hunian gua di Indonesia bagian barat karena kita melihat juga ada mata rantai migrasi itu melalui kawasan Indonesia bagian barat dari sinilah pertanyaan penelitian kita mulai kerjakan dan saya mulai penelitian di gua paun ini sejak 2003 dan masih berlangsung sampai sekarang. Tadi pertanyaan dari Pak Ari, berapa lama penelitian di sana ekskavasi itu berlangsung? Rencana di bulan Agustus saya akan melakukan penelitian lanjutan sekitar satu bulan ekskavasi, kegiatan ekskavasi lapangan dan kemudian berlanjut dengan berbagai analisis nantinya. Dan ini kira-kira gambaran dari Danau Bandung dan di mana gua paun itu berada. Uh, gua Paun ini menjadi bagian untuk menjawab pertanyaan tentang kehidupan prasejarah dengan teman-teman artefaktualnya seperti yang sudah dilakukan oleh Kuning Swolk di tahun uh, 1986, uh, 1935, kemudian ada Bandi, ada plates dan yang cukup banyak mengkoleksi artefaktual berupa alat-alat serpih yang terbuat dari obsidian itu adalah seperti uh, Bandi koleksinya cukup banyak disimpan di Museum Geologi sekarang, dan teman-teman itu tersebar di tepian Danau Bandung tanpa diketahui siapa manusia pendukungnya di masa lalu. Kembali saya katakan bahwa gua pohon ini mencoba menjawab tentang manusia pendukung dari budaya prasejarah, dan terutama untuk menjawab apa, apa perdebatan tentang budaya obsidian yang pernah ditemukan oleh Bandi, roadblocks, Scan, dan segala macam itu. Karena dua perkubu saat itu terjadi, Uh, uh, road plates, uh, kuning suol dan mengatakan bahwa ini dari periode Neolitik, sementara yang lain mengatakan ini dari periode Mesolitik tetapi kronologi pastinya belum diperoleh saat itu ini Guapawan bagian dari kas Raja Mandala yang terhampar di sebelah barat Bandung kemudian berjajar sampai ke daerah uh, Cianjur, Raja Mandala dan ujungnya berada di, termasuk di kawasan ba Bandung Barat eh uh, kalau kita lihat data yang dikumpulkan oleh uh, almarhum Budi uh, Pak Budi Bramantio paling tidak di si, di lokasi itu terdapat sekitar uh, 30 titik gua tapi ini yang cukup kita sayangkan gua-gua itu kita kalah cepat dengan penelitian mereka berlari menambang sementara penelitian kita terseok-seok untuk mengikutinya tapi alhamdulillah dengan uh, kita mulai penelitian di gua tahun 2003 itu kita punya temuan yang cukup signifikan untuk menjawab tentang kehidupan prasejarah, budaya prasejarah bukan peradaban prasejarah tapi budaya prasejarah seperti saya katakan tadi peradaban hmm. itu harus ditandai oleh tinggalan tulisan dia sudah masuk dalam babakan sejarah di masa lalu itu. Ini kegambaran ruang Gua Pawon yang kalau diiris, ini irisan yang dibuat, digambar oleh Pak Budi Bramantio sebelum beliau pergi, meninggalkan kita semua. Bahwa kalau diiris Gua Pawon itu dari atas, kita bisa melihat mana ruang-ruangnya. Kemudian ada bongkahan-bongkahan batu yang seperti ini di bagian tengah. Itu adalah runtuhan dari atap gua dan... Makanya tadi juga ada presentasi di uh, dalam rangka 100 tahun Soekotian, kita juga cukup iri melihat bagaimana penanganan uh, pemerintah Cina terhadap tinggalan prasejarah di Soekotian itu, mereka berani melakukan rekonstruksi untuk menutup kembali, membuat kamuflase, rua apa bagian atap gua kemudian dihijaukan sehingga ruang gua di dalam itu cukup menarik dan cukup representatif untuk didatangi oleh para pengunjung bila ingin melihat tinggal dengan hasil penelitian prasejarah yang dilakukan di situ. Nah teman-teman dari kelompok riset cegukan Bandung KRCB tadi mungkin uh, host uh, agak apa ya uh, terbalik KCRB tapi KRCB kelompok riset cegukan Bandung. Tahun 2000-an mereka juga melakukan uh, uh, pemetaan geomagnetik. Ini yang mereka peroleh dan kita bisa melihat peta kontur uh, magnetik di, di gua pohon itu ada yang sangat rapat, sangat rapat itu artinya ada sesuatu di bawah tanahnya. Ya renggang mungkin itu hanya berarti loss dari uh, sifat medan magnet yang di, 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 direkamkan di permukaan tanah di dalam gua itu inilah kemudian yang kemudian saya coba telusuri melalui serangkaian eskavasi sudah hampir 17 tahun kalau ada anak kecil di situ mungkin sudah masuk universitas sekarang ya sudah cukup lama penelitian dilakukan di situ ini kira-kira gambarannya dan ada juga di sini eskavasi pertama, eskavasi lanjutan dan di, tetap dipantau oleh teman-teman dari kelompok cekuan Bandung ada ada dua yang sudah mendahului ada Pak Budi Purnamanti, ada Pak Cipto yang ahli eh, palinologi. Dan pada tahun 2002 saat saya studi di Magister di UI, saya juga ajak Profesor Mundarjito untuk kunjungan ke Gua Pawon Ya, karena saat itu juga ada yang mengatakan jangan-jangan itu sisa apa orang terbunuh di uh, pada masa lalu dan meringkuk di sana. Kata-kata meringkuk itu cukup menggelitik buat saya karena di arkeologi ada istilah buat uh, penguburan terlipat itu, ada folded position atau flexed burial dalam dalam arkeologi, tapi ada nyelot, oh jangan-jangan itu orang mati kedinginan. Dan di sini kita berkumpul ada Profesor Mundar dito, ada ahli uh, polen ada ahli uh, paleontologi ada ahli moluska dan ekskavasi itulah yang kemudian kita lanjutkan secara terus-menerus sehingga uh, kita menemukan berbagai artefaktual baik yang ditemuk yang berasal dari bahan andesit, rijang, obsidian, kemudian kita juga menemukan alat-alat yang terbuat dari bahan tulang dan tanduk. Ini bisa di uh, permukaan tulang itu kita bisa melihat jejak uh, apa penajaman jejak serutan di situ sehingga menghasilkan lancipan di bagian ujungnya dan juga kita bisa lihat taring babi yang kemudian juga di, diserut menghasilkan tajaman di bagian ujungnya dan ini yang penting kita jawab ini fungsinya seperti apa karena ada Bang Ijal di sini arkeologi itu we are not digging up sing, but people kita ingin mengetahui manusianya kalau artefaknya saja, mungkin kita bisa menginterpretasi, bisa menduga, menksulirasi tentang kehidupan, tapi belum ada manusianya. Kurang afdol, kurang lengkap rasanya. Tapi disitulah kendala-kendala yang dialami para arkeolog. Tidak semua penelitian itu bisa menghasilkan rangka manusia atau sisa manusianya, dan ini juga kita bisa menemukan di gua pohon itu ada pemanfaatan sumber-sumber daya laut, ter terutama kita lihat ada kerang yang kemudian di lubangi di bagian tertentunya, kemudian ada taring binatang. Ini saya ngobrol sama, sama uh, Pak Budi Hartono dari uh, Antropologi UI. Uh, dia mengatakan, oh ini gigi kelompok felix, uh, kucing-kucingan. Bukan kucing-kucingan sumput-sumputan, tapi kelompok kucing. Kemudian uh, ada juga deretan gigi hiu yang kemudian juga di, uh, dilobangi uh, bagian akar giginya. Kuat dugaan ini merupakan bagian dari perhiasan yang digunakan oleh masyarakat uh, pawon yang hidup di gua pawon pada masa lalu itu. Nah, ini kita juga bisa menemukan berbagai... Uh, fragmen tulang binatang bisa kita kelompokkan dalam kelompok mamalia, kemudian juga ada kelompok aves, ada juga uh, kelompok yang lain yang berupa tulang ular, tulang kura- uh, dari uh, kelompok kura-kura ditemukan di Gua Pawon serta muluska, baik muluska yang berasal dari laut maupun muluska yang berasal dari kelompok air tawar. Nah, ini kira-kira temuan pertama kita pada saat itu. Di kedalaman yang kira-kira uh, lebih kurang satu meter dari permukaan tanah, kita menemukan sisa rangka manusia. Kenapa saya katakan sisa rangka manusia? Karena kita hanya menemukan fragmen tulang tengkorak dan uh, tu uh, bagian maksila, tulang rahang bawah, eh, uh, tulang rahang atas dan bagian mandibulanya, rahang bawahnya, dan beberapa gigi sudah lepas. Tapi ini yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dengan pertanyaan uh, "man behind the artifact" tadi, kemudian yang kedua, kita menemukan sisa manusia hanya bagian uh, fragmen tulang tengkorak uh, sisi belakang yang berbeda dengan yang... Uh, uh, temuan yang satu-satu tadi. Dan kemudian untuk memudahkan untuk menyebutnya, untuk temuan pertama saya sebut sebagai R1, rangka satu, kemudian bagian tengkorak belakang saya sebut R2 karena dia berbeda. Kemudian juga menemukan dengan lebih dalam kita menggali uh, kotak ekskavasi di Gua pohon itu, kita menemukan rangka yang cukup utuh, tapi sangat rapuh, yang diletakkan dalam posisi terlipat, dengan arah hadap kepala mengarah ke timur, bagian kaki e, itu dilipatkan di depan dada, dan kemudian bagian tangan ditaruh di antara e, kedua kaki tersebut. Terselip di bagian kedua kaki, mungkin ini e, yang disebut orang e, kedinginan. Tapi e, saya tidak melihat indikasi itu, dan ini merupakan pola penguburan, dan di bagian atas badannya ditempatkan batu sebagai bekal kubur. Dan kemudian di bawahnya dengan orientasi yang berbeda, yang, yang ini yang di atas ini yang rangka tiga jadi orientasinya utara selatan. Kemudian di bagian bawahnya dengan dibatasi oleh lapisan pospat yang sudah melapuk ditemukan lagi rangka manusia yang lebih rapuh kondisi tulangnya dengan orientasi barat laut tenggara. Dua-duanya dalam posisi terlipat tapi ada cukup menarik di antara dua ini arah hadap kepala sama-sama arah ke timur hmm. ini yang disebut dengan flexiborial atau folded position ya dalam uh, proses pemungutan di masa lalu dan kemudian dilanjutkan penelitian uh, kita juga menemukan sisa rahang lagi rahang atas dan rahang bawah yang berbeda juga dengan teman-teman sebelumnya di beda kotak kalian juga dan kemudian uh, kita uh, menyebutnya sebagai rangka lima dan pada penelitian di tahun 2017 kita menemukan dua rangka lagi di kotak yang berbeda yang saya sebut sebagai rangka 6 dan rangka 7. Dua-duanya dengan posisi yang berbeda dengan teman-teman sebelumnya, tapi kembali lagi orientasi arah menghadap muka dari rangka-rangka eh, itu kembali ya, saya melihat satu kesamaan mengarah ke timur dan ini kira-kira kalau kita tempatkan ini kenapa menggantung seperti ini karena rangkanya cukup rapuh kemudian untuk memvisualisasikannya di Gua Pawon kita buatkan replikanya dan replika itulah kemudian kita tempatkan di Gua Pawon. Kira-kira ini R3, R4, R6 dan R7. Kenapa R3, R4, R6 dan R7 yang ada di situ karena eh, yang kita bisa tempatkan dalam posisi temuannya itu adalah rangka-rangka uh, uh, manusia yang uh, cukup utuh, bisa kita testing, sementara yang lain hanya bagian tengkorak, bagian rahang saja. Dan cukup menarik, penelitian kita ini sampai kedalaman 3 meter 20 dari permukaan tanah, kita masih menemukan jejak budaya. Inilah menjadi bagian uh, penting buat arkeologi untuk meneruskan kegiatan Uh, penelitiannya untuk memperdalam kotak eskavasinya untuk masa-masa yang akan datang, karena dari hasil diskusi juga dengan Ari prasejarah yang lain, seperti Prof. Uh, Truman Simanjuntak, seharusnya Jawa Barat atau Indonesia bagian barat punya lapisan budaya untuk hunian gua itu sekitar dengan umur kisaran sekitar 35.000 tahun yang lalu, dan kita bisa uh, lihat teman-teman uh, manusia di masa lalu di, di, di Indonesia. Seperti saya katakan tadi untuk manusia fosil kita punya manusia Sangiran, manusia Wajak dan di Jawa Barat kita punya manusia tambak sari. sementara untuk Homo sapiens cukup banyak juga terutama yang paling banyak itu di daerahnya Pari, di Gua Harimau ada 70 individu yang sudah ditemukan. Kemudian di Jawa Barat ada di manusia Buni di pantai utara Jawa Barat dan kalau kita bandingkan dari manusia-manusia ini ini yang paling tua sementara adalah gua pawon dengan tujuh rangka manusianya. Oke. Okay. Dan untuk mengetahui tentang latar belakang manusia, teman-teman manusia di Gua Pohon itu, arkeologi rasanya tidak bisa beri sendiri. Ini yang pernah diajarkan sejak masa lalu, sejak dibantu eh, di bangku perkuliahan, bagaimana arkeologi itu bergandengan tangan, baik dengan ilmu sosial maupun ilmu ilmu keras lainnya, baik soft science maupun hard science. Arkeolog tidak akan bisa beri sendiri untuk meneliti tentang kehidupan masa lalu. Karena kita punya diagram seperti ini, tinggalan budaya masa lalu itu, itu cukup banyak, tetapi yang bisa kita pahami dan kita mengerti yang sampai di tangan kita hanya sebagian kecil saja. Inilah bagaimana uh, ilmu arkeologi itu uh, butuh ilmu-ilmu uh, disiplin-disiplin ilmu bantu lainnya, baik dari ilmu sosial maupun ilmu eksak untuk da uh, mengungkap data-data temuan arkeologinya. Nah, ini kira-kira yang ada di dunia uh, forensik odontologi. Ada dua metode yang digunakan untuk penelitian manusia. Saya sejak 2012 berkecimpung di sana di uh, forensik odontologi itu ada penelitian yang sifatnya invasif. Jadi temuan itu tidak bisa kita ulang karena sifatnya merusak karena ada biomarkers itu meneteskan cairan tertentu uh, di, di bagian uh, yang kita analisis kemudian uh, bagaimana rutin tinta transulensi yang harus dibuat dan kemudian yang dipilih dalam penelitian itu adalah yang sifatnya non invasif, tidak merusak, kita bisa mengamati tentang pertumbuhan gigi, uh, kalsifikasi dan maturasi akar gigi, morfologi dan pengukuran gigi. Ini yang kita coba kembangkan bersama tim odontologi. saya dibantu oleh uh, Dokter Gigi Fahmi Oskandar PhD, ada Yuti Malinda, ada uh, Profesor uh, Soeharto, pro, uh, dan beberapa profesor yang lainnya di Forensik Forensikodontologi Unpad untuk penelitian itu. Dan Alhamdulillah sampai sekarang uh, kami sudah menghasilkan dari temuan Gua Pohon itu lebih kurang lima puluhan orang dokter gigi. Dan salah satu uh, di antaranya menjadi lulusan terbaik di uh, Universitas Pajajaran Bandung. Dan ini bagian-bagian giginya ada maksilanya, ada mandibulanya yang pada saat itu juga uh, Pak Dr. Johan Arief dari Paleontologi ITB juga ingin mencoba melihat, membandingkan dengan manusia modern tentang teman-teman ini. Dan di 2002 sampai 2005 pengetahuan arkeologi yang terbatas kita mencoba uh, mengetahui kapan sih manusia, umur, uh, manusia pawan itu hidup, umur matinya kapan? secara arkeologi kita hanya bisa melihat secara uh, kualitatif melihat perubahan yang terjadi pada gigi gerahamnya bagaimana pola, pola keausannya. karena uh, ada beberapa metode seperti yang disampaikan oleh uh, Broadwell dengan uh, melihat pola keausan gigi M1 M2 M3 molar 1 molar 2 molar 3 kalau kita rasakan gigi kita uh, kalau molar satunya sudah aus molar duanya Agak aus dan molar tiganya uh, masih utuh hanya terkikis sedikit itu dengan kisaran antara 25 sampai 35 tahun di, diberikan kronologinya oleh uh, Broadwell. Dan ini bisa kita lihat rahang manusia pawon dan dengan giginya ada molar uh, dua dan molar tiga yang masih uh, hanya sangat sedikit kausan yang terjadi atau atrisi yang terjadi inilah yang kemudian di, di uh, magister humaniora saya saya katakan manusia pawon itu dengan punya tentang hidup uh, sebelum matinya apa, maksimal sekitar 35 tahun dan kemudian kita mencoba menganalisis uh, lebih lanjut dengan uh, menggunakan CBCT, komputer kom uh, tomography, dia bisa menghasilkan gambar 3D, dan ini bisa kita potong-potong dan kita bisa melihat bagaimana pertumbuh panjang akar gigi, ruang vulva, dan itu dimatematiskan oleh Kival, salah satu yang memberikan metode untuk mengukur umur. Kita mendapatkan umur manusia pawon itu antara, uh, sekitar 29,52 tahun usia matinya. Kemudian, tahun 4, 36,06 tahun usia matinya, dan tahun 5, sekitar 32,66 tahun usia matinya. Dan uh, ini lebih uh, apa ya? Kita lihat, kalau broadwell yang saya gunakan tadi, rentangnya 25 sampai 35 ini bisa lebih, uh, uh, lebih dekat lagi untuk uh, akurasi uh, umur uh, mati manusianya itu. Dan ini kalau kita bandingkan ini yang saya lakukan di 2005 25 sampai 35 tahun ada rentang yang cukup panjang extreme itu 10 tahun sementara kalau kita lihat Johansen tadi Kifal juga antara 32 sampai 36 hanya 3,34 tahun uh, selisih apa paralaksnya uh, umur mati manusia itu ini kira-kira gambaran bagaimana mengukur uh, gigi Graham untuk mengidentifikasi masing-masing usia manusia usia hidup manusia yang ditemukan di pohon itu dan kita juga bisa melihat bagaimana mendeterminasi dari jenis kelaminnya ini terutama bisa diukur perbandingan lebar kaninnya lebar taringnya manusia itu dibandingkan dengan manusia modern lihat indeksnya Kemudian kita bisa mengatakan bahwa dengan uh, dimensi kelebaran uh, uh, gigi taringnya kita bisa mengatakan ini adalah rangka perempuan dan juga uh, ini adalah rangka laki-laki karena ukuran-ukuran ini yang kita gunakan untuk menentukan uh, untuk uh, bagaimana uh, mengidentifikasi jenis kelaminnya, uh, mendeterminasi uh, gendernya. Ini juga bisa digunakan sebenarnya kalau kita rasakan rahang kita simpisisnya tinggi-tinggi rahang kita rahang bawah kita mandi kita kita bisa misalnya duduk antara perempuan dan laki bagaimana rah tinggi rahang laki-laki itu lebih panjang lebih tinggi dibanding perempuan dan ini juga bisa diukur di gua pohon membandingkan antara rangka satu dengan antara satu rangka dengan rangka yang lainnya dan juga begitu juga dengan taju tulang rahang atau amulusnya dengan derajat ini bisa kita juga membandingkan antara ini R1 itu rangka laki-laki lebih tajam lebih sudutnya dan bagaimana rangka empat yang lebih apa lancip ya lebih membulat lebih lancip Tajuh, uh, uh, tulang rahangnya ini menandakan jenis kelamin an, uh, dari rangka yang kita temukan. Ini uh, merupakan metode-metode uh, pada saat kita menemukan rangka itu tidak utuh. Kalau utuh kita bisa mengukur lebar antara tulang bahu dan uh, tulang skapulanya, bisa membandingkan itu. Bisa juga misalnya kita kalau kita lihat punya keutuhan tengkorak, kita bisa juga lihat tanda-tanda uh, uh, di di sekitar tulang telinganya, sekitar telinga. Taju, -taju yang ada sekitar tulang, uh, sekitar tulang telinga dan sekarang metode yang lebih baru lagi yang di, dikembangkan di dan di University mencoba memperbandingkan kelebaran lubang hidung itu juga bisa digunakan untuk uh, mencari mendeterminasi antara uh, 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 kelamin laki atau perempuan nah ini uh, juga kita lihat bisa juga uh, <tuh> Uh, melihat uh, uh, lengkung rahang nah, ini uh, kalau di bangku kuliah dulu dengan kalau kita kuliah di paleontologi bisa diberikan juga rahang laki-laki lebih lebar uh, uh, Lengkung rahangnya dibanding perempuan atau kata lain lengkung rahang perempuan lebih lancip dibanding laki-laki. Di, dengan menggunakan CBCT, kita bisa mengukur lebih uh, akurat lagi. Bisa kita ukur uh, dengan matematis bagaimana uh, derajat atau besaran lengkung rahang masing-masing temuan manusia kita, kalau walaupun itu hanya kita temukan hanya bagian rahang saja. Dan kita juga bisa lihat bagaimana uh, mahkota, dan ini sebenarnya bisa diperbandingkan dengan pola makan nantinya bagaimana tipe-tipe uh, makanan yang apa tipologi makanan yang kemudian bisa menyebabkan atrisi, menyebabkan keausan di permukaan gigi dan juga akan terkait juga dengan bagaimana pola hidup kalau di kedokteran gigi itu sering dikatakan dengan istilah lifestyle. Kalau kita apa uh, pola makan di ranah arkeologi atau pola diet yang dilakukan oleh manusia pada masa lalu dan ini penting juga dilanjutkan dengan analisis yang lain sebagai penunjang baik uh, dengan uh, pengamatan mikroskopis maupun dengan uh, mikroskop yang lebih uh, tinggi lagi dengan SEM-EDX segala macam. Dan ini juga digunakan untuk memperbandingkan di di dengan hasil CBCT itu ke untuk tinggi maksilanya, besaran maksilanya, dan bagaimana. Uh, akar-akar gigi dari manusia paun itu dan bisa kita lihat juga apakah patologinya kemudian kariesnya kemudian e, beberapa kelainan yang terjadi pada gigi manusia ini e, pendekatan atau menggunakan teknologi komputer tomografi itu sangat luar biasa e, banyak hal yang bisa diungkapkan bila kita hanya menemukan separuh sedikit dari rahang manusia ataupun e, atau sekalipun hanya satu dua gigi ini kami di, di, di ranah forensik odontologi, kalau saya menyebutnya arkeodontologi, gigi manusia itu merupakan uh, penciri yang sangat khas di masing-masing manusia, sehingga itu dipandang sebagai uh, aspek uh, minimum number of individual sebagai penciri dari masing-masing individu. <tuh> Ini hal yang lainnya, dan kemudian manusia pawon. Uh, bagaimana indeks uh, pa. Uh, kesehatannya, bagaimana karya security nya apakah dia banyak kalkulus, kalkulus itu jigong ya kalau bahasa bahasa kerennya kalau saya sama Ijal dulu di, di bangku kuliah arkeologi, Ajigong. Nah itu di ranah di uh, forensik odontologi itulah yang disebut dengan kalkulus. Kalkulus itu menggambarkan apa yang dia makan, bagaimana material yang dia makan, kemudian juga bisa melihat bakteri yang pernah hidup di masa lalu yang masuk dalam pola uh, kunyah di masa lalu di, di setiap uh, manusia yang ada di temuan arkeologi itu. Dan kita lihat bahwa gigi manusia pohon itu cukup sehat, kerusakannya sangat kecil uh, hanya sekitar 12,5%. Kemudian bisa kita lihat juga uh, konsumsinya dari 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 jigong tadi dari kalkulus itu tadi. Ini yang coba kita lihat melalui uh, pengamatan mikroskop. Kita menemukan uh, kalkulus di beberapa gigi hanya sedikit, maka dikatakan oral uh, higienis manusia pau itu cukup bagus lebih bagus pada uh, manusia modern yang bila dia tidak menggosok gigi. Nah, ini yang kemudian kita analisis bahwa ternyata dari hasil ekskavasi kita hanya kita menemukan beberapa fragmen tulang binatang. Banyak yang menduga bahwa manusia pohon itu hanya memakan protein saja, tetapi dari analisis kalkulus kita bisa tahu bahwa manusia pohon itu juga memakan karbo, karbohidrat, mengonsumsi karbohidrat ada karena ada pati di sana, ada starch di sana. Kemudian juga ada serat, serat tumbuhan, serat, serat tanaman yang tersisa di, di kalkulus atau di jigong tadi itu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa manusia pawan selain mengkonsumsi protein, juga mengkonsumsi karbohidrat dan juga serat. Ini yang kemudian kita detilkan dengan menggunakan uh, mikroskop dengan pembesaran 3.000 kali. Kita bisa melihat uh, uh, bahan bah bentuk dan struktur kimiawinya. Dengan, uh, dengan perbesaran, dengan analisis lebih lanjut, kita bisa melihat bentuk-bentuknya, dan juga kita bisa melihat bagaimana bakteri-bakteri uh, yang ada di situ. Dan ini, kita lihat matriksnya, ada sisa polen di sana berbentuk batu ketupat dan juga kita menemukan uh, kristal garam ya, di, di gigi manusia pohon itu. Inilah kemudian bisa mendukung uh, bahwa, untuk menginterpretasikan bahwa manusia pohon itu tidak hanya menggunakan material yang berasal dari laut mereka juga mengkonsumsi, karena natrium itu rata-rata di, dihasilkan dari sumber-sumber uh, makanan yang berasal dari laut. Ini kristal natriumnya dengan perbesaran 4.500 kali yang tersisa di kalkulus gigi manusia tahun itu. Dan ini bentuk seratnya, memanjang, kemudian dari hasil kedalaman, ini sisi arkeologinya, Bagaimana budaya yang ada di Kupawon itu, kemudian kita lihat periode-periode budayanya, kita bisa mengatakan ini ada penandanya dari artefaktualnya dengan kehadiran fragmen pembikar atau gerabah itu merupakan penanda dari era neolitik. Tanpa kehadiran gerabah di lapisan yang lebih di bawah, ini merupakan periode mesolitik karena kita belum menemukan alat-alat yang berasal dari era paleolitik dari hasil ekskavasi yang dilakukan di Guapawan itu sehingga uh, saya menyimpulkan ada dua lapisan budaya yang uh, ada di di gua pohon itu dari kedalaman ekskavasi kita yang sebelah atas itu lapisan neolitik kemudian berakhir di masa modern digunakannya sebagai tempat wisata sekarang itu kemudian era masyolitik di sebelah di kedalaman yang lebih sampai kedalaman 3 ,25 meter 25 dari permukaan tanah <tuh> ini pertanggalan yang disampaikan oleh Pak Hari tadi bahwa di maks uh, paling dekat dengan permukaan kita menemukan rangka manusia R1, R2, dan R5 di kedalaman yang sama yang hampir sama kita mendapatkan uh, pertanggalan sekitar 5.600 kemudian lebih dalam kita menemukan R3 lebih dalam lagi kita menemukan R4 dan di kotak yang berbeda di kedalaman 200 meter hampir sekitar 2,5 meter dari permukaan tanah kita menemukan rangka 6 dan rangka 7 dan ini saya coba sejajarkan dengan teman-teman manusia prasejarah di Indonesia uh, di uh, ada di periode uh, pre-neolitik atau mesolitik angka pertanggalan gua pauon uh, cukup menarik juga untuk didalami karena kita punya angka di 11.000 ini juga mendukung sebenarnya bagaimana proses migrasi yang bergerak dari arah barat ke arah timur di masa lalu uh, tentang uh, yang terkait dengan kehidupan gua pada masa prasejarah dan ini perbandingan antara uh, manusia manusia yang terkubur dan terlipat baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. <tuh> dan kembali lagi bahwa manusia pawon itu yang tertua dalam periode terlipat itu berkisar antara sekitar 11.000 tahun yang lalu. Dan ini yang gambar mengulang tadi gambaran ke, tentang posisi terlipat dari masing-masing temuan rangka manusia pawon yang dikuburkan dalam uh, folded position tadi. Dan ini yang menarik saya sampaikan uh, determinasi ras kalau uh, saya bandingkan dengan beberapa hasil penelitian yang lain ini harusnya acid. tetapi dari hasil penelitian kita di Gua Pawon juga menghadirkan ciri-ciri kaukasoid ini seharusnya tidak ada dan dari pola rahang, pola tautan gigi yang ada di manusia pohon itu ciri yang kuatnya itu adalah ciri mongoloid. Dan di sini saya sampaikan bahwa di era prasejarah sebenarnya ras itu atau juga sekarang ras itu sudah tepat lagi digunakan. Kita tidak bisa mengatakan orang Batak saja. Orang Batak itu sudah atau orang Minang Toto orang, orang minang tulen, kalau kita di ranah uh, forensik odontologi bisa kita katakan orang minang tulen itu atau orang palembang tulen itu bila dari lahir sampai usia 18 tahun sampai batas maksimal pertumbuhan 18 tahun untuk laki-laki uh, uh, perempuan 21 tahun untuk laki-laki uh, uh, <tuh> dia hidup di lingkungan yang terbatas saja di pola budaya yang sama saja yang sama pada saat itu bisa kita katakan itu tulen untuk suku tertentu. Tapi kalau sudah tercampur, tercampur baur dengan kehidupannya, gaya hidupnya, makanannya, kita tidak bisa lagi mengatakan itu kayak Pak Ari, kita tidak bisa katakan itu orang Palembang asli lagi. Mungkin dia pada saat usia mudanya sudah merantau ke sana kemari, sudah mengalami atau makan berbagai makanan ya, dari berbagai uh, sumber atau pengolahan makanan di berbagai tempat sebelum usia beliau 21 tahun, ciri khas Palembangnya sebenarnya sudah uh, hilang sehingga kita tidak bisa mengatakan uh, itu menjadi ciri khas tertentu atau dalam kelompok ras oh itu ras Mongoloid, itu ras uh, Kaukasoid atau Afrogenesid itu tidak bisa digunakan lagi. Sehingga saya lebih cenderung menggunakan istilah oh ini manusia gua harimau, manusia guni, manusia pawon, manusia subang larang yang juga saya lakukan penelitian, saya menemukan lima rangka di situ oleh teman-teman yang lain, manusia Al Gua Kidang, Leang Jari, Leang Mandale, dan Gili Manuk, macam itu, tidak bisa, oh, manusia mongoloid Gua Harimau, belum tentu ciri khas itu menjadi pentu atau penciri, tapi ada hal-hal yang lain, seperti kita lihat dari lengkung rahang, mungkin saja dia Uh, tidak mencirikan uh, ras tertentu, tapi sudah kita katakan itu merupakan kelompok-kelompok manusia yang hidup di satu tempat di masa lalu. Itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pada malam ini. Terima kasih. Ini bukan peradaban, tapi budaya. Sekali lagi peradaban itu ditandai oleh tulisan, ditandai oleh kota. Yang umum kalau tidak baca buku sebagai civilization bukan culture. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi Yondri atas paparannya sangat-sangat menarik yang membuka mata kita bagaimana manusia Gua Pawon yang mungkin membentuk peradaban kita saat ini. Mungkin mereka punya sumbangan terhadap peradaban kita masa kini. Dan kita tadi sudah dengan sangat jelas diperlihatkan oleh beliau Bagaimana posisi dan e, di permukaan mana tulang-tulang atau tengkorak tersebut diketemukan dan bagaimana kondisinya dan beliau dengan sangat susah payah melakukan penelitian sampai ke e, bagian giginya sehingga tidak hanya bidang arkeologi saja seperti yang disebutkan oleh beliau tetapi juga menyangkut bidang-bidang lain karena bidang arkeologi seperti kata beliau tidak bisa berdiri sendiri. Tapi harus berkolaborasi dengan bidang-bidang ilmu yang lain untuk mengungkapkan kondisi penelitian yang terkait dengan masa lalu. Dan ini sangat-sangat menarik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami persilakan untuk membuat pertanyaan atau membuat tanggapan. Dan untuk yang pertama, ini ada Pertanyaan dari Pak Filemon Tarigan untuk Pak Lutfi Yondri. Apakah Gua Pawon bisa dikunjungi? Silahkan Pak. Sangat bisa Pak. Gua Pawon itu sangat bisa untuk dikunjungi. Ini saya nggak tahu kenapa video saya, gambar saya nggak keluar. Hanya belalaknya aja yang saya lihat. Uh, Gua Pawon itu sangat bisa dikunjungi, bisa dikunjungi setiap hari, dan tidak harus saya menemani, menemani apa di gua pawon sejak awal eskavasi di gua pawon kita selalu mem mem apa, memanfaatkan tenaga lokal dan kita mengedukasi mereka dan kita memberikan pengetahuan-pengetahuan uh, ke mereka sehingga uh, apa yang kita peroleh di gua pawon bisa diceritakan kembali oleh pemandu atau juru pelihara di sana walaupun mungkin tidak utuh ya tapi Buku-buku yang saya tulis Laporan-laporan yang saya tulis Dari hasil penelitian yang dilakukan selama ini Selalu kita berikan ke mereka Dan menjadi uh, informasi tambahan Untuk mereka berikan pada uh, Para pengunjung bila ada yang datang ke Gua Pawon Gua Pawon bisa dikunjungi uh, Setiap hari dari Senin sampai Minggu Dan paling ramainya Sekitar hari Sabtu dan Minggu Lebih tenang mengunjungi Gua Pawon di hari-hari kerja sebenarnya. <laughs> Itu Pak Ari Baik, Terima kasih Pak Lutfi Yantri. Kalau jawaban kasih, seperti itu, Pak. wah, enggak usah Pak Lutfi Yontri yang jawab. Saya juga bisa Pak. Bisa dikunjungi. <laughs> Pak Lutfi, apakah untuk mengunjungi Pawan itu ada etika-etika tertentu yang harus kita uh, pahami? Dan apakah yang kata Pak tadi hmm. uh, masyarakat di sana telah mau diberikan edukasi itu bisa menjaga kelestarian dari Pawan? Ya, etika yang paling saya uh inginkan, saya harapkan dari para pengunjung yang datang ke Goa Pauh itu tidak masuk ke kotak galian saya. Oh. Uh, kotak eskavasi itu uh, sudah uh, saya beri, uh, bangunkan pagar. Uh, tapi hanya sebatas badan, tapi pandangan kita bisa melihat di kedalaman kotak ekskavasi dan hasil-hasil temuan ekskavasi, terutama rangka manusia yang kubur terlipat itu, saya rekonstruksikan kembali sesuai dengan posisi pada saat ditemukan di gua Pawon itu. Jadi uh, diharapkan para pengunjung itu karena lapisan tanah lantai. Suaranya nggak uh, kedengaran, pak lantai yang kita uh, sisakan bagian terakhir itu itu merupakan rekaman terakhir dari lapisan budaya yang kita dapatkan di gua pohon itu dan itu merupakan awal untuk kegiatan pelanjutan uh, eskapasi atau penelitian kita kemudian bila dikunjungi, diinjak-injak uh, tidak tertutup kemungkinan bila ada artefaktual tulang yang ada di situ mungkin saja berubah posisi karena di dinding, di bagian bawah, di bagian akhir itu teman-temannya nggak kita angkat tapi hanya kita rekam dan itu merupakan penanda buat kita melanjutkan eskavasi atau penelitian lebih lanjut di gua pohon itu baik terima kasih Pak Luti. saya usul aja Pak di situ di diberi polis lain Pak supaya jelas karena masyarakat sekarang ini tahunya polis lain Pak <laughs> kalau dilarang tidak takut dia malahan. kalau ada polis lain <laughs> lebih takut baik nah okay. untuk pertanyaan selanjutnya Pak dari Pak Deden Karsitata. Citata ya. izin bertanya jika melihat dari hasil temuan tersebut, terdapat ragam kedalaman ragam pula usianya. Mungkinkah ada potensi atau petunjuk tertentu yang mengarah kepada adanya rangka di lokasi lain di kawasan sekitar Gua Pawon, kawasan hmm. Karsitata Raja Mandala. Oh, ini rumah beliau ini sepertinya. Kemudian adakah program khusus UB yang mungkin UB Rawijaya yang bersifat lapangan demi melestarikan kawasan arkeologis laboratorium alam Goa dan sekitarnya. Nah, silahkan Pak. Ya, baik. Makasih Kang Deden. Saya manggilnya Kang Deden, sahabat saya kalau ke Karsi atau ke Gua Pawon sering diskusi juga dan beliau adalah penggiat pelestari Karsi di sana. Uh, sebenarnya, sangat memungkinkan, Kang, bahwa ini juga bisa terlihat dari uh, Gunung Tanjung atau uh, yang berada di sebelah timur, eh, sebelah baratnya Gua Pawon. Itu dahulu ada gua yang cukup besar, Pak Ari. Kenapa yeah. disebut uh, uh, Gunung Tanjung? Karena di situ dulu ada gua dengan uh, bentukan stalaktit uh, yang berbentuk kembang tanjung. Itu informasi dari masyarakat. Kemudian, gua itu diledakin. Uh, diledakkan hmm. untuk penambahan batu kapur dan dari hasil peledakan itu masih ditemukan bagian-bagian uh, uh, tulang manusia dan saya Pak O Pak Koko, kalau nggak salah namanya waktu itu yang saya menemani saya itu beliau uh, ber masih berhasil menemukan di mana tulang-tulang itu beliau lemparkan nah, saat itu uh, mereka tidak mengetahui itu tuh, tidak tidak begitu peduli sebenarnya dan saya kumpulkan itu dimensi tulang yang saya temu, yang ditemukan kembali oleh Pak O itu sama dengan rangka manusia Pawon di uh, dengan periode 7300 atau di R3 dan itu kembali ke Kang Deden kita kalah cepat dengan kegiatan penambangan dan di uh, sebelah masih ada gua-gua lagi yang belum kita teliti di, 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 di disebutnya Gunung Pawon. Masih ada gua petang dan di sebelah selatan dari uh, gua Pawon itu dari arah jalan raya itu kita masih bisa melihat ada sisa gua lagi yang belum tersentuh sama sekali dari perjanjian kita. Dan kemungkinan untuk menemukan manusia di gua-gua yang lain itu sangat memungkinkan. Seperti contoh di Gua Pare Batu, kita menemukan artefaktual yang sama dengan yang kita temukan di ruang Gua Pawon itu. Itu Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Berikutnya ada pertanyaan dari Pak Deni Sugandi. Izin bertanya, apakah sudah diketahui material yang menutupi Gua Pawon, baik dari umur pengdadapannya dan litologinya? Kemudian, Apakah sudah diketahui jenis moluska yang dikonsumsi manusia prasejarah? Silakan, Pak Lutfi. Oke, okay. sebentar. <tuk> Ada cucu saya datang sebenarnya. Uh, baik, uh, lapisan penutup dari di gua Pawon itu pertama adalah runtuhan dari atap gua Pawon. Karena setiap kita uh, melakukan ekskavasi, kita harus membongkar dahulu. Runtuhan-runtuhan bagian atap gua pawon. Kemudian lapisan yang lainnya yang turut menutupi bagian permukaan Gua Paun di masa lalu itu adalah endapan dari uh, pospat. Uh, kemudian pelarutan-pelarutan uh, dari uh, uh, atau aliran-aliran tanah yang oleh karena terbukanya bagian uh, atap Gua Paun, karena runtuhnya bagian atap Gua Paun itu, ada pelarutan dari dataran sebelah atas. Bisa kita lihat sisa-sisanya di dinding Gua Paun yang berwarna kemerahan da, ba, ke, ba, apa, dari... Uh, ada unsur-unsur besi di sana itu bisa dipastikan merupakan uh, aliran air yang membuat material tanah ke bagian uh, atap gua yang bocor tadi itu. Dan moluska-moluskanya ada kelompok uh, bivalvia, ada plesipoda, yang ada moluska yang berasal dari laut, uh, marine molus dan juga ada water, uh, uh, moluska dari air tawar gitu. Itu yang kemudian kita temukan di di kedalaman-kedalaman uh, ekskavasi uh, kita di Gua Pawon dan beberapa moluska itu ad, uh, diantaranya mereka konsumsi dengan cara memotong bagian belakang dari uh, moluska itu bagian apexnya kemudian untuk mencokel uh, daging moluska itu mereka membuat lancipan yang terbuat dari uh, tulang kerak tulang tulang lengan yang kemudian dia raut dengan obsidian dan itu yang kemudian uh, mereka lakukan untuk Uh, mengkonsumsi moluska itu. Baik, hey, terima kasih Pak Elvi, Berikutnya dari eh uh, ntar, dari pertanyaan berikutnya dari Pak Ferry Suyanto. Sejak kapan gua pawon ini dibuka untuk umum ya Pak? ah sebenarnya inilah sifat penelitian yang yang kita lakukan penelitian arkeologi itu bisa diverifikasi oleh setiap orang yang ingin tahu tentang uh, penelitian arkeologi penelitian arkeologi itu terbuka dan sejak awal penelitian arkeologi kita lakukan di gua paon terutama sejak 2003 kita membuka diri untuk dikunjungi tapi untuk kunjungan wisata baru dilakukan sejak adanya dinas uh, kebudayaan perwisata di kabupaten bandung kemudian pecah menjadi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dan mereka sudah mengembangkan apa menjadikan Gua Pawon sebagai destinasi wisata di situ. Dan itu baru sekitar tahun apa di 2015 ke sini baru dikelola sebagai destinasi wisata. Tapi dari sisi arkeologi sejak penelitian awal dilakukan di sana kita sudah terbuka dengan media sehingga kita bisa lihat di tahun 2003 ada acara Gapura di RCTI mengupas tentang bagaimana penelitian arkeologi itu dilakukan dan disiarkan dari acara Gapura RCTI di masa lalu itu. Dan terakhir yang ditayangkan oleh Pak Pak Susilo tadi adalah itu dari siaran BBC dan juga bagaimana National Geographic juga ingin mengungkap tentang hasil penelitian arkeologi yang yang kita lakukan di Gua Pawon itu. Hey, terima kasih Pak Lutfi, uh, hmm. Pertanyaan berikutnya dari Pak Aswan, izin bertanya, datingnya menggunakan metode apa dan hmm. apa material yang digunakan untuk analisis datingnya? Oke. Okay. Uh, datingnya di kita menggunakan karbon, ada uh, apa arang, ada sisa-sisa arang di sana. Tapi terutama yang kita lakukan menjadikan uh, sampel dating adalah tulang. Uh, yang di situ. Ya uh, saya uh, karena tulang pada uh, tulang manusia itu sudah berantakan karena pada saat kita membuat replikanya tulang uh, tulang tulang itulah kemudian kita analisis di laboratorium pertanggalan C 14 di Jakarta. Saya tidak bawa ke luar negeri ya, Jakarta juga bisa menganalisisnya dan saya menangani langsung untuk uh, preparasi untuk menghasilkan bensinnya bersama Pak Satrio dari Petir Jakarta, Banten Jakarta dan di situ saya juga dapat pengalaman bagaimana rumitnya, bagaimana enjoynya bila kita melakukan analisis C14 dan kita menggunakan uh, metode analisis karbon untuk menentukan umur itu. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Berikutnya pertanyaan dari Pak Aryadi Adi Letaknya di puncak kars, tetapi diketemukan moluska sebagai sisa konsumsi manusia buah pawon. Minta penjelasan Nah, okay. ya baik. Inilah yang apa pertanyaan cukup menggelitik buat saya sebelum saya diskusi dengan Pak itu Profesor Yadi Jaim. Beliau mengembangkan uh, penelitian untuk uh, perubahan garis pantai di utara Jawa. Saya apakah uh, moluska ini atau sisa-sisa laut ini diperoleh dari uh, kawasan selatan Jawa Barat atau kawasan utara Jawa Barat? Jadi dari hasil uh, per, apa analisis atau penelitian garis pantai perubahan garis pantai yang dilakukan oleh Pak uh, Profesor jadi Jaim dan teman-teman di ITB, sebenarnya garis pantai pada era kehidupan Paun itu tidak begitu jauh. Jadi sekitar uh, Kota Subang uh, sekarang di sebelah selatan Kota Subang sekarang uh, kalau kita dari Subang naik itu sebelum naik ke arah tangguban Perahu itu ada sisa-sisa hewan laut di sana. Ada remis remisan terhampat di situ. Jadi uh, ini membuktikan bahwa uh, manusia paun itu menjelajah dan dari jelajah ini juga bisa kita bandingkan bisa kaitkan bagaimana mereka memperoleh obsidian. Saya dengan teman-teman uh, terutama Prof uh, Stephen mencoba menganalisis obsidian itu dari mana dia peroleh dari hasil perbandingan uh, uh, kimiawi dari uh, obsidian itu saya uh, kami mendapatkan persamaan uh, uh, bahan apa unsur kimia uh, dari obsidian pawon itu dengan uh, sumber obsidian yang ada di Magrek sekitar 29 kilo dari dua pawon di sebelah timurnya dan juga memiliki persamaan dengan uh, obsidian yang ada di sekitar Garut sekitar 45 km dari gua pohon itu. Disitulah kita bisa membayangkan, bisa mengilustrasikan bagaimana daya jelajah, daya okupasi manusia pawan masa lalu. Dan cukup menarik buat kita yang belum kita lakukan penelitian adalah perubahan material obsidian. Dari source, dari sumbernya, kemudian dia serpih, kemudian dia mendapatkan batu inti, perubahan besaran batu inti itu yang kemudian harus kita lakukan penelitian karena Batu inti sisa penyerpihan yang ditemukan di gua itu rata-rata ukurannya kecil. Sementara saya mencoba melihat di sumber obsidian yang ada di lereng, batu inti itu ber, uh, berukuran lebih besar. Mungkin itulah yang bergerak batu inti, dia butuh dia, uh, dia 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 serpih, dia pangkas, dapat alat. Makanya dari hasil penelitian road Plats Bandi swol, dia menemukan uh, Temuan servis-servis obsidian di sekitar uh, uh, cekungan Bandung atau dataran tinggi Bandung itu sebelum sampai di Gua Pawon sebagai manusia terakhir manusia pendukung budaya yang kita temukan dari hasil ekskavasi arkeologi itu. Baik terima kasih Pak Lutfi Andri. Uh, bapak tadi tertarik dengan uh, moluska yang sampai ke Gua Pawon. Uh -huh. Kalau saya dari penjelasan bapak sebelumnya tertarik untuk uh, meneliti pola permukiman. Goa pada masa itu, ya. Pak mm. Pak Susilo, Pak Brio, ini boleh ngajak kawan-kawan IPLBI untuk tur ke sana untuk kemungkinan e, meneliti pola pemukiman Goa pada masa prasejarah. Kemudian Pak Deden Karcitata mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Kemudian oh, iya, dari iya, Pak iya. Awang Satyana. Wah, oh, guru saya ini, guru lapangan. <laughs> terima kasih Pak Lutfi telah berbagi data-data baru soal ekskavasi Goa Pawon mohon bertanya, apakah mungkin masih ditemukan rangka di lapisan yang lebih dalam dari umur 11.000 tahun yang lalu? Sebab menurut perkiraan kehidupan Homo sapiens di Indonesia Barat dikatakan sudah terjadi dari 35.000 tahun yang lalu. Kedua, apakah ada gigi-gigi ikan mirip ikan hiu yang dijadikan perhiasan tergali di Goa Pawon? Bagaimana dan dari mana manusia Pawon kira-kira mendapatkannya? Sebab lingkungan area tersebut secara geologis sudah menjadi daratan. Silakan Pak Lutfi. Baik, uh, sangat memungkinkan Pak uh, Awang. Uh, saya sudah lama nggak ketemu beliau. Beliau memandu kita buat geotrek kalau jalan-jalan di Jawa Barat. Uh, sangat memungkinkan karena seperti saya sampaikan tadi dari diskusi dengan uh, Prof. Truman Simanjuntak, beliau masih penasaran. Dan kita punya indikasi di Gua Pawon. Saya, eh, eskapasi saya di kedalaman 3 meter 20 dan itu masih ada lapisan budayanya yang perlu diperdalam. Kalau saya lihat eh, pola eh, sedimentasi atau lapisan tanah di Gua Pawon itu, bisa saja penelitian ini berakhir di kedalaman sekitar 10 sampai 11 meter dari permukaan tanah sekarang. Karena di bagian bawahnya itu masih ada lapisan yang kemudian tertutup Uh, oleh uh, runtuhan atap dan uh, indikasi uh, temuan budaya yang kemudian berlanjut itu. Ya, saya berharap uh, pemerintah kita Kemendikbudristek masih memberikan peluang buat saya meneliti di Gua Pawon karena kamu kalimat terakhir itu kan penelitiannya sudah lama harusnya segera dihentikan. Sementara penelitian itu never ending ya, kita punya tahapan-tahapan, kita punya metode-metode uh, dan kita ingin juga melihat uh, lapisan budaya yang lebih tua, terutama untuk lapisan di uh, kita cari di lapisan terakhir di sekitar 35 ribu tahun yang lalu itu. Dan cukup menarik juga di uh, temuan uh, terakhir di gua Pohon itu, kita menemukan indikasi uh, keberadaan alat-alat uh, paleolitik di sana dan alat-alat paleolitik itu kemudian yang menjadi penanda buat kita meneruskan uh, penelitian di Gua Pawon untuk mencari lapisan Pleistosinnya. Sekarang kita masih berada di lapisan Holosin. Itu Pak Awang, jadi penelitian itu tidak seharusnya tidak berakhir di 2021 ini, masih terus berlanjut ke depan, siapapun nanti akan melanjutkannya. Saya masih punya PR di Subang untuk melihat jejak Austronesia, uh, untuk uh, dengan uh, balalak tujuh, kita menemukan uh, gu, uh, Gunung Padang, kita meneliti Gunung Padang, tapi kita belum tahu siapa manusia pembuatnya. Kita masih dalam wacana Austronesia, tapi mana rangkanya? Itu menjadi PR, dan saya uh, mungkin beralih tahun depan itu ke uh, Subang, kalau boleh melanjutkan Gua Pawon, saya akan lanjutkan Gua Pawon di samping penelitian di Subang itu. Kedua tadi Pak Wang nanya apa ya? Oh ya, bagaimana manusia pawon mendapatkan sisa-sisa uh, hiu itu? Itu yang seperti saya sampaikan itu sangat didukung oleh penelitian geologi, bagaimana perubahan garis pantai dan hiu-hiu yang ditemukan gigi hiu yang ditemukan di gua pawon itu, gigi hiu yang berukuran kecil mungkin dari laut-laut yang di uh, di sekitar Subang itulah mungkin hiu-hiu itu dia peroleh. Jadi manusia pawon itu okupasinya tidak hanya sekitar uh, cekungan Bandung, dataran tinggi Bandung juga sampai ke da daerah pantai di utara. Da pulang ke Gua Pawon membawa muluska, uh, kemudian ada mungkin juga hiu-hiu uh, kecil yang kemudian mereka konsumsi dan ini dibuktikan juga dari analisis kalkulusnya karang giginya kita menemukan uh, natrium di uh, karang giginya itu yang mengindikasikan bahwa itu beras konsumsi atau juga klor dia Yang kita dapatkan dari kalkulus gigi manusia pohon itu, yang terkait dengan kehidupan laut pada masa kehidupan manusia pohon itu berlangsung. Pak Ari, suaranya masih di itu, di mute. Terima kasih, Pak Lutfi. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Edi Martono: Bumi Banger saya garis bawahi yang disampaikan Pak Lutfi, kita kalah dengan penambang, benar, Pak? di Jawa Timur juga banyak Pak peninggalan purbakala yang sudah hancur ancuran gara-gara ulah penambang. Kalau di tempat lain mungkin penambang batu bara Pak itu di Sumatera ini banyak sekali. Silakan Pak Lutfi. Ya betul. ini cukup menarik ya buat penambang batu gamping di Karsitata. Kita bisa ngobrol sama Kang Deden. Ini rata-rata para pekerja yang didatangkan dari Jawa Timur. Jadi orang-orang Bandung Barat tidak lagi menjadi pekerja, mereka sudah sadar. Tapi pengusaha-pengusaha ini dengan izin konsensi penambangan itu, katanya sudah akan berakhir, tapi kok masih berlanjut. Kemudian kita melihat ada pembangunan pabrik-pabrik baru di sekitar itu, dan ini menjadi pertanyaan buat kita, kapan ini akan berakhir, kapan karsitatah ini bisa dilestarikan secara utuh? karena tata ini tidak hanya terkait dengan penelitian arkeologi juga uh, legenda masyarakat juga terkait di situ. Mungkin teman-teman di sini masih ingat cerita Sangkuriang uh, uh, yang akan mempersunting daya, Dayang Sumbi, dia uh, memiliki kereta kencananya punya masjid tempat uh, akan menikah. Itu terekam di bukit-bukit uh, atau gunung-gunung yang ada di sekitar Citarata itu dengan nama Karang Kencana, nama lain dari uh, kereta kencana. Gunung Masjid, nama lain dari masjid, gua Pawon atau Gunung Pawon untuk tempat masaknya ada Gunung Pabiasan beras sumber beras untuk memasaknya ada karang Hawu dan ini luar biasa bagaimana uh, di samping saintifik di gua Pawon itu uh, di di kawasan Karsitata itu kita bisa peroleh dan itu masih belum berakhir karena kita masih ingin membuka lapisan pleistosinnya dengan indikasi budayanya dan juga bagaimana keindahan karsas -kars itu dan terkait dengan legenda masyarakat itu bisa disaksikan menjadi cerita menjadi ajang uh, pendidikan bagi generasi muda kita baik kini maupun mendatang Suara Pak Arif menit lagi Baik, terima kasih Pak Luthfi. Uh, pertanyaan selanjutnya kalian sangat banyak, ya Pak. Ini ada dari Catila uh, mul Muti di Bali. Ya. Pak, apakah manusia Pawon ada hubungannya dengan suku Baduy? Terima kasih. Ah, ya, baik. Uh, Catilia, apa Catila tadi namanya? sahabat membaca tadi. Uh, ini yang menjadi bagian uh, PR kami di hmm. forensik odontologi untuk penelitian DNA. Jadi perta banyak pernyataan-pernyataan bahwa manusia pawon adalah leluhur Sunda. Untuk melihat uh, garis perkembangan itu DNA harus kita lakukan. Uh, beberapa penelitian mulai kita kembangkan di uh, Fakultas uh, Kedokteran Gigi Unpad untuk analisis DNA. Yang penting kita urut sekarang adalah apakah dia mata rantai untuk sampai ke suku Baduy itu, kita punya manusia prasejarah pawon. Kemudian kita punya manusia prasejarah uh, Subang Larang di sekitar abad pertama masehi. Kemudian uh, sebelum masehi. Kemudian kita punya manusia Bunyi uh, dengan teman-teman rangkanya di di Karawang, da, berasal dari abad kedua masehi. Kemudian kita urut lagi dengan suku-suku yang lebih tua daripada Baduy. Kemudian dengan penelitian DNA kesamaan DNA itu baru kita bisa nanti melihat apakah Manusia Baduy itu merupakan kelanjutan dari manusia-manusia prasejarah yang ditemukan di Jawa Barat. Tanpa dukungan itu rasanya sangat sulit untuk kita menyatakan bahwa masyarakat Baduy punya hubungan dengan manusia Pawon. Jadi penelitian DNA itulah yang nanti harus dilakukan ke depan sehingga kita bisa lihat perkembangan dari manusia prasejarah sampai masyarakat tradisional yang ada di uh, Tatar Sunda atau di sekarang sudah pecah Jawa Barat dan Banten Barat Baik, terima kasih Pak Lutfi. Uh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk yang pertanyaan dibacakan, mohon kameranya dibuka ya. Tolong kameranya dibuka. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Yunita Sumarno. Pak Lutfi, apakah sudah ada pengecekan secara DNA? Karena kalau dari bentuk lana ada perempuan yang boy figure. Struktur pulangnya dianggap struktur tulangnya dianggap maskulin. Kalau periksa sisa DNA, bukankah ada jenis kromosom XY-nya dan usia kromosom tersebut. Kemudian yang kedua, oh ya itu saja Pak, yang dari Bu Yunita. Ya, Silahkan. tentunya kita uh, melihat secara spesifik, tidak melihat secara umum. Uh, kalau kita lihat sekarang, uh, teh Yunita Mungkin uh, gestur perempuan bergaya laki-laki uh, dengan DNA mitokondria itu mungkin bisa kita lihat, uh, kita buat runutan nanti. Dan dikembangkan penelitian sehingga kita bisa lihat uh, perkembangan tidak semua juga ada khas-khas tertentu, terutama uh, uh, DNA mitokondria itu yang harus dianalisis dari masing-masing individu atau dari masing-masing uh, sisa rangka yang ada di, yang ditemukan secara arkeologi, diperbandingkan dengan manusia modern atau masyarakat tradisional di Jawa Barat itu. Kita punya masyarakat Baduy, kita punya masyarakat yang uh, dihidup di kampung tradisional di Jawa Barat. Aduh, kok saya lupa namanya di, di daerah Tasikmalaya. Kemudian itu yang kita coba kita urut-urut semua. Dan penelitian ini kita baru mencari model di, di kedokteran gigi mana yang termurah. Karena analisis DNA bukan uh, analisis yang murah untuk dilakukan dan butuh dana yang cukup besar. Karena kita punya proyek yang cukup besar untuk melihat perkembangan itu. Baik, Terima kasih, Pak Levy. Ini ada pertanyaan dari Denny Sugandi. Kang Denny. Pak Denny Sugandi, tolong kameranya Pak. Bila dikorelasi dengan aktivitas vulkanik Gunung Tangkuban Perahu, apakah hmm. salah satu alasan manusia pawon musnah? Nah, ini dari hasil kunjungan kita sama-sama dengan uh, Pak Budi almarhum dahulu, kita uh, menemukan uh, jejak abu gunung api di sana. Hmm. Dan itu tersedimentasi di 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 ceruk uh, di di gua Pawon uh, ada hembusan di situ dan kita uh, tidak tidak belum bisa menyimpulkan bahwa apakah aktivitas uh, vulkano dari uh, Gunung Sunda Purba itu menyimpulkan uh, Uh, manusia pohon uh, musnah atau mati, karena kita tahu uh, ada dua katalismik yang terjadi uh, dari Gunung Sunda Purba itu yang sekarang sisanya uh, jadi takuman perahu, dari prode uh, yang termuda itu sekitar 75 ribu, yang tertua itu sekitar 150 ribu tahun yang lalu sementara temuan pawon kita yang tertua baru hmm. di sekitar uh, 11 sampai 12 ribu tahun yang lalu, jauh setelah katalismik atau letusan yang maha dasar dari Sunda Purba itu Gunung Sunda Purba terjadi Baik, Terima kasih Pak Lutfi, berikutnya dari Anang, Gunung Masjid Salam Pak Lutfi izin bertanya Pak, bagaimana pola geowisata yang ramah terhadap ekosistem gua pawon saya kira ini masih banyak yang harus digali, yang mungkin pengunjung tidak tahu bagaimana memperlakukan gua, juga potensi temuan berikutnya ada juga beberapa vandalisme. Silakan, Pak Lutfi. Nah, ini makasih, Kang Anang, beliau pengajar di Maksum. Kalau <laughs> pendidikan Maksum di, di Rantaikek, yang sering juga mendampingi, kalau kegagapan diskusinya banyak juga sama beliau. Vandalisme ini cukup menarik buat kita. Saya pernah mendokumentasikan vandalisme yang terjadi di Gua Paud itu dilakukan tidak hanya orang yang tahu hukum juga orang yang jauh dari ranah hukum. Ada yang mencoret, ada yang kemudian menggores, ada yang dilakukan oleh orang asing, ada juga dilakukan oleh penduduk-penduduk lokal kita. Itu sudah terjadi sejak tahun 30-an sebelum gagasan geowisata terjadi. Dan sekarang uh, dengan adanya pengembangan destinasi wisata di Gua Pohon vandalisme itu uh, tidak semarak di tahun-tahun 60-an, 70-an hmm. karena di dinding-dinding itu banyak angka tahun. Misalnya Ari Siswanto, pemuda Palembang Wah, itu ditulis tuh tahunnya kapan berkunjungnya. Sekarang udah agak berkurang. Tapi, nah inilah perilaku-perilaku yang harus dirubah sebenarnya saya melihat uh, keseriusan Kabupaten Bandung Barat untuk memandu itu belum-belum belum-belum maksimal saya lihat. Sehingga uh, kita masih bisa juga melihat beberapa goresan-goresan atau coret-coretan di dinding gua pawon. Uh, bagaimana uh, perilaku dari kunjungan ke wisata itu tidak seharusnya terjadi masih terjadi di gua pawon. Nah, edukasi pendampingan inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat. Tapi sekarang eh, hmm. hanya penggiat lah, mungkin Kang Deden, Kang Anang yang sering datang ke Gua Pawon. Tapi eh, pemerintah Kabupaten Bandung Baratnya sendiri, eh, saya katakan masih jauh dari eh, pengelolaan eh, objek itu sebagai wisata, sebagaimana seharusnya dilakukan. Eh terima kasih, Pak Luti. Ini dari Katila lagi, Siska Muti, Bali. Di sekitaran gua Pawon ter ternyata ada gua-gua lain, gua Poek, gua Lega, gua Kopi, gua Barong. Info dari Wikipedia. Apakah gua-gua lain itu juga sudah diteliti? Kalau okay. belum, mengapa gua Pawon yang dipilih untuk diteliti duluan? Apakah okay. lebih besar atau ada temuan lebih dulu atau hal-hal lain? Terima kasih. Gua poek belum kita teliti. Uh, gua, um, untuk mengaksesnya cukup sulit. Kita harus bikin tangga terlebih dahulu. Itu uh, saya sudah uh, mendatangi gua poek itu sejak saya datang ke gua pawon. Dan gua pawon ini punya punya ruang yang lebih besar, punya lapisan tanah yang cukup in situ. Kemudian uh, dari sisi penghunian, dari ciri-ciri penghunian uh, memiliki ciri yang lebih kuat dibanding gua-gua yang lain begitu juga dengan gua pare batu gua pare batu itu cukup sempit tapi saya ekskavasi sudah saya lakukan di sana saya menemukan indikasi paleolitik alat batu paleolitik di situ sebagai penanda besar kemungkinan gua pawon itu telah dihuni di era Pleistosen bukan hanya Holstein gitu dan ini yang akan dikembangkan penelitian lebih lanjut di gua pawon itu dan gua mana lagi tadi disebutkan eh, gua poek itu menjadi target untuk penelitian lebih lanjut tapi dengan Uh, it, uh, apa indikasi yang lebih kuat sekarang itu apa nominasi lah kita kita, kita katakan itu indikasinya cukup kuat dia, dimiliki dua tahun sampai lapisan uh, kedalaman 3 meter 20 masih kita temukan sisa budaya karena penelitian arkeologi itu ada yang sifatnya horizontal ada yang sifatnya vertikal vertikal itu kita ingin melihat lapisan perkembangan uh, budaya secara diakronis uh, bagaimana dari masa ke masanya tapi kalau kita hanya melihat lapisan secara sinkronis, mungkin gua-gua yang sejajar dengan itu kita ekskavasi semua sampai lapisan sampai pertanggalan yang sama. Tapi kalau kita lihat lintasan pertanggalan, otomatis kita harus melakukan penelitian yang intensif di satu tempat dan kita lihat potensi tinggalan budaya untuk yang periode yang lebih tua masih terbuka untuk ditemukan di gua Pawon sehingga kita masih melanjutkan penelitian secara vertikal di gua Pawon itu. Baik terima kasih Pak Luti Dari penjelasan Bapak tentang gua poek yang naiknya harus pakai tangga, kalau Bapak nanti meneliti di sana dan menemukan rangka manusia, saya bisa pastikan bahwa manusia gua poek adalah atlet panjat tebing pada masa itu. <laughs> saya yakin. Ya Pak ya. Kemudian uh. berikutnya adalah uh, dari Pak Rivaldi F. Izin bertanya Pak Lutfi, di awal abad ke-20, ahli paleo-arkeologi paleo, Hindia Belanda menemukan artefak di kawasan Jawa Barat Selatan, yaitu di daerah Jampang dan Terigi, Parigi, Pangandaran. Ah, ya. Apakah ada juga sebaran manusia purba ke arah selatan Jawa Barat berdasarkan temuan artefak tersebut? Nah, itu menjadi penciri. Tapi sampai sekarang kita belum menemukan sisa manusia di situ. Jadi Pak Rigi itu Van Hekeren kalau nggak salah atau Kuniswal itu di bukunya Van Hekeren, Stone Age, itu disebutkan sebagai lokasi penemuan uh, artefak paleolitik di sana. Dan indikasi untuk manusia purba kita menemukan sebenarnya indikasi itu lebih kuat ditemukan uh, lagi di daerah Tambak Sari. Masih daerah, uh, uh, di daerah Ciamis, di aliran sungai Cisanca, di kedalaman setengah meter di dinding tepian sungai itu ditemukan satu gigi manusia dari lapisan 600 ribu tahun yang lalu itu pasti sekarang kalau kita bandingkan dengan Sangiran pasti lebih muda karena di Sangiran itu kisarannya antara 1,2 atau satu setengah juta tahun yang lalu dan kemudian sisa-sisa harta uh, berata kita juga temukan di daerah Sumedang daerah uh, uh, Majalengka kira-kira tepian pantai masa lalu. Uh, yang mengindikasi pada kehidupan manusia itu baru kita temukan di uh, untuk sisa budayanya kita temukan di daerah Tambaksari dengan satu gigi, kemudian di perbatasan Kuningan dan Cirebon kita menemukan artefak-artefak uh, Paleolitik, tapi belum kita temukan manusianya. Ini PR besar buat teman-teman uh, ahli uh, penelitian arkeologi yang lebih tua untuk uh, melihat bagaimana kehidupan di era uh, budaya Paleolitik atau di lapisan Pleistocene di masa lalu di Jawa Barat untuk diungkap bahwa migrasi itu tidak harus kalau dahulu karena temunya banyak di, di Jawa Tengah di daerah Sangiran atau sisi ke Jawa Timur, maka garis migrasi itu langsung ditarik dari apa? dari dari Asia daratan menuju Asia Tenggara langsung ke Jawa Tengah. Harusnya sekarang sudah harus dirubah uh, harus melewati Jawa Barat dahulu. Ya, selain itu satu lagi Subang kita juga menemukan uh, vertebrata, uh, fosil-fosil vertebrata dan juga ditemukan artefak paleolitik di sana. Yang sekali lagi saya katakan mencari manusia di era purba itu ya ibarat mencari jarum di tengah pasir kali padang pasir ya di tengah jerami ya sulit karena kehidupan manusia purba itu tidak banyak tidak seramai dibandingkan dengan kehidupan di era prasejarah, di era mesolitik atau neolitik apalagi dibandingkan dengan kehidupan sekarang. Baik, terima kasih Pak Ludwig. Ini hmm. ada dari Bu Ira Adriati saran saya jika ke Gua Pawon jangan lupa berdoa secara khusyuk. <laughs> ya. Tapi Ibu Ira mungkin lupa, ini kan masa pandemi. Jadi jangan lupa pakai master, masker dan jaga ya. jarak. <laughs> betul, betul. <laughs> terima kasih presentasi Pak Ludwig, sangat menambah wawasan. Juga metode arkeologi. Berikutnya dari Pak Aswan, untuk moluska pelesikoda yang ditemukan, apakah ciri bahwa memang sebagai sisa dikonsumsi? Kalau gastropoda kan karena ada jejak dipotong bahkan apexnya. Silakan Pak. Nah untuk untuk uh, moluska yang itu kita tidak tidak belum melihat ya sisa konsumsi tapi sisa pemakaian karena dari kelompok itu menghasilkan cangkang pasuan dan ada cangkang berlapisan keras dengan dengan enamel apa ya lapisan yang mengkilat itu kemudian di uh, dilobangi dan itu menjadi bagian sisa perhiasan di masa lalu itu dan kemudian didukung oleh analisis kita nggak tahu apakah dari bevalvia atau dari polisipoda yang dikonsumsi tapi dua uh, kita mempunyai apa temuan natrium uh, apa, um, uh, apa unsur natrium dari dari analisis kalkulusnya itu kita belum tahu apakah itu dari uh, kelompok uh, podanya atau bivalvianya gitu Pak Mungkin ini butuh uh, bantuan, butuh kerjasama penelitian yang lebih dalam untuk menganalisis maluska-maluska yang ditemukan di Gua Dulu saya dibantu sama Bu Erlina dari Museum Geologi, beliau sudah pensiun, tidak lagi pelanjut untuk penelitian maluska Pawan. Dan teman-teman Pawon itu sangat banyak mau analisis mikrofauna, makrofauna, analisis jak pakai, analisis konsumsi, Apalagi, dengan uh, analisis dari forensik odontologi ini, masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Masih butuh uh, apa, dengan tangan dari disiplin, disiplin ilmu lain untuk mengungkap bagaimana kehidupan pawon, bagaimana mereka hidup sehari-hari, bagaimana konsumsi yang dilakukan, terutama dengan teman-teman yang dihasilkan uh. di hasil ekskavasi di gua pawon itu. Pak Aswan, ditunggu kedatangan Pak Aswan di Balai RK lagi. Baik, terima kasih. Masih, Pak. Cukup Pak ya, Aswan ya. Baik, Cukup, Pak. Uh, untuk Bapak-Ibu sekalian jangan lupa untuk presensi, sudah ada linknya dari panitia, jangan lupa. Kemudian berikutnya dari Pak Anwar Subakti. Izin bertanya Pak Lutfi, apa apakah pada penelitian di Pawon sudah ditemukan jejak-jejak terkait domestikasi tumbuhan maupun binatang untuk diet mereka? Terima kasih. Ah, Oke, okay. domestikasi itu pasti kaitan dengan pemeliharaan. Pada era itu, itu belum terjadi. Pemeliharaan pasti dalam taraf berburu. Jadi, uh, mereka dan yang cukup menarik dari hasil es ekskavasi dari kedalaman 3 meter 20 sampai ke permukaan, itu yang banyak kita temukan adalah sisa-sisa uh, babi uh, besar, kemungkinan babi ya, banyak hidup di sekitar itu kemudian dari artefaktualnya itu kita bisa lihat tulang bagian-bagian tulang monyet yang mereka jadikan artefak baik untuk uh, spatula, spatula itu uh, alat tulang dengan dengan lancipan di satu sisi maupun uh, lancipan dua sisi untuk yang digunakan dari tulang-tulang yang lebih uh, kecil itu. Dan begitu juga dengan tumbuhan. Ya kita baru menemukan serat di kalkulus kalau dari ekskavasi kita tidak menemukan sisa-sisa tumbuhan karena mungkin sudah hancur dia tidak bertahan lama. Jadi dari dari kalkulus atau dari uh, karang gigi itu yang kita uh, bisa simpulkan uh, yang mereka konsumsi pemeliharaan pada saat itu uh, saya pikir belum belum terjadi. Mereka uh, masih dalam tahap kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Dari ciri artefaktual tidak lagi didominasi oleh alat-alat paleolitik, alat-alat batu besar, sehingga para ahli menyimpulkan dengan keberadaan temuan alat serpi, alat tulang itu dikatakan disimpulkan mereka hidup di era berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Itu, itu Pak. Hey, terima kasih Pak Lutfi. Waktunya masih lima menit lagi untuk pertanyaan dan sepertinya masih banyak. Kemudian oh, berikutnya pertanyaan dari Pak Rivaldi F. Dengan temuan fragmen-fragmen hewan laut di kawasan dua Pawon, apakah dapat disebut bahwa manusia pawan berbudaya maritim? Sangat menarik. Silakan Pak Lutfi. Ini keren banget. <�at Christmas> mereka belum berbudaya maritim, saya, saya katakan. Mereka uh, hanya menjelajah ke sisi marin, <gul injuries> sisi marin ya, sisi pantai untuk mendapatkan uh, bahan-bahan bahan yang mungkin bisa mereka gunakan sebagai uh, artefak dan juga mungkin juga mes uh, mer mer bisa mereka gunakan uh, untuk bahan konsumsi dan kita belum bisa mengatakan bahwa uh, manusia pawon adalah manusia yang berbudaya maritim. Uh, kita tidak menemukan jejak perahu di sana, kita tidak menemukan alat-alat uh, pancing di sana, kita hanya menemukan artefaktual seperti itu, yang terlepas masih jauh dari interpretasi, itu merupakan bagian dari budaya maritim di masa lalu. Terima kasih Pak Lutfi. Wah, pernyataan Pak Lutfi tadi harus merubah lagu kita nenek moyang Mewah. orang pelaut. Nah, Pak bahaya ini, Pak. <tik> Baik, selanjutnya untuk Bu Eva Safitri, raise hand silakan. Langsung bertanya. Bu Eva Safitri. Halo. Halo, silakan. Ibu Eva Safitri atau Mbak Eva Safitri? Halo. Halo. Baik. Saya skip dulu dari Bu Yudita Sumarno. Semoga terlaksana riset DNA-nya, Pak. Supaya permodelan rantai mutasi DNA-nya supaya jadi bisa dipetakan juga. Sukses untuk Pak Lutfi dari Bu Yudita. Amin. 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 Kemudian dari Pak Aswan tadi sudah, kemudian Uh, dari Nani Widayati nih. Ya, Pak Anwar seperti tadi juga sudah. Mungkin uh, dari Bu Nani Widayati lagi. Dengan ya. ditemukannya tulang-belulang manusia, apakah bisa diketahui Pak Lebih, sejauh mana mereka bisa berjalan? Mengingat adanya binatang laut dalam goa, apakah mungkin mereka berjalan jauh untuk ke pantai atau? pantainya berjarak dekat dan jalannya mudah ke pantai. Nah, ini yang saya katakan tadi dari analisis untuk uh, melihat okupasi manusia itu, kita bisa lihat dari artefaktual yang mereka gunakan, dari sisa makanan yang mereka konsumsi dan juga dikaitkan dengan penelitian uh, geologi tentang khususnya untuk uh, apa konsumsi laut uh, perubahan garis pantai tadi. Uh, bagaimana uh, hasil penelitian Pak Prof Yadi Jaim dan teman-teman itu bahwa peru, uh, garis pantai pada era kehidupan paun itu hanya sekitar Subang sekarang uh, dan tidak begitu jauh dan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan mereka menjelajah untuk mendapatkan bahan obsidian itu lebih jauh lagi dan mereka menjelajah. Uh, saya katakan mereka menjelajah sampai sumber uh, material yang mereka butuhkan itu bukan terjadi barter, bukan terjadi pertukaran, bukan terjadi perdagangan karena bisa uh, kalau dia terjadi barter, pertukaran tentunya ada budaya yang setara. Misalnya dia mengambil uh, sumber daya laut seperti moluska atau uh, gigi-gigi hiu itu, kalau dia pertukaran seharusnya kita menemukan. Uh, jejak budaya dengan periode yang sama di di sekitar kawasan pantai utara itu kawasan Pantai Utara, sementara yang saya dapat pertanggalan itu, yang di kawasan Subang terkait dengan jejak pendaratan Austronesia baru sekitar 45 tahun sebelum masehi. Dan untuk daya jelajah yang lain itu, yang seperti saya sampaikan tadi, bagaimana persamaan dan perbedaan unsur kimia yang terdebat dalam bahan obsidian atau alat-alat obsidian yang digunakan oleh manusia pawon yang mirip Uh, yang sama, bukan mirip yang sama dengan sumber obsidian yang terletak yang ditemukan yang ada di Nagrek sekitar 29 km dari Gua Pawon, atau yang bersumber di daerah Garut, Kampung Rejeng. Namanya Mbak Nani, uh, itu sekitar 45 km dari daerah Gua Pawon. Kapan kita ke lagi, Mbak Nani? <guruh> Baik, terima kasih Bu Nani, terima kasih Pak Lutfi. Uh, waktunya sudah habis ini sudah pukul 8:45. Uh, demikianlah bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang telah disampaikan oleh Pak Lutfi -Lut Yondri yang sangat menarik bahwa kita bisa simpulkan atau bisa kita tarik dari penjelasan beliau bahwa penelitian-penelitian di Goa Pawon itu sendiri masih terus berlanjut dan Pak Lutfi berharap bisa sampai kedalaman atau dimungkinkan sampai kedalaman 11 meter. Artinya masih banyak hal-hal tersembunyi yang mungkin bisa diungkapkan yang lebih uh, ke belakang lagi. Kemudian juga yang menarik gua-gua di sekitarnya sepertinya menyimpan potensi yang sama dengan gua Pawon dan sebagian dari gua-gua tadi terancam oleh penambangan uh, kapur dan ternyata orang Jawa Barat sudah insaf tapi orang Jawa Timurnya tidak insaf. Karena didatangkan dari Jawa Timur ini yang luar biasa ini. Nah, mungkin Pak Lut Lutfi Yondri harus membuat narasi bahwa manusia gubawa Pawon itu musnah gara-gara menambang kapur. Nah, kalau ditakut-takutin itu pasti orang akan Tidak uh, lagi menambang kapur ya, Pak ya. Kemudian ya. temuan-temuan yang lebih tersembunyi itu bisa kita nantikan dari uh, aktivitas Pak Yondri yang dalam waktu dekat ini juga akan mulai lagi menggali ekskavasi di Gua Pawon selama satu bulan. Kemudian juga beliau memberikan peluang atau memberikan clue bahwa disiplin-disiplin lain pun sangat sangat mungkin untuk berkolaborasi dalam penelitian di Gua Pawon dan juga eh, etika pengunjung ini juga harus kita atur ada guide-nya ada guide-nya dan semoga kawan-kawan uh, yang berada di lapangan yang langsung terkait dengan gua power itu bisa memberikan edukasi yang mendidik bagi wisatawan-wisatawan uh, uh, terutama orang-orang muda yang mungkin belum begitu paham dengan pendapur bakala atau cagar budaya yang rapuh dan mudah rusak Mungkin itu saja dulu Pak Susilo, apa yang dapat saya sampaikan sebagai moderator dari Pak Lutfi Yondri yang sangat-sangat menarik dan mohon maaf atas keterbatasan saya dalam menyimpulkan ataupun menyarikan pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Dr. Lutfi Yondri dan juga Bapak Insinyur Ari Siswanto atas dipandunya acara Belalak 8 ini. Sesi berikutnya akan disampaikan pengantar akhir dan juga pengenalan untuk tema Belalak ke-9 kepada Bapak Susilo Kusdiwanggo selaku kurator, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Ocha, uh, Mbak Farah. Uh, Mudah-mudahan ini bagian yang ditunggu-tunggu ya, karena ini adalah merupakan teaser untuk belalak ke selanjutnya, gitu. Ibu, bapak, kolega, dan teman-teman yang saya hormati, terima kasih. Uh, tadi uh, telah menyediakan waktu untuk mendengarkan paparan Pak Lutfi luar biasa. Paparan kali ini, sebentar selalu kita uh, dibawa mengembara sebagai manusia gua, ya, oleh Pak Lutfi, dalam ribuan tahun yang lalu. Dari sekarang, mata kita kembali terbelalak, menambah dan memperluas dalamkan uh, wawasan keilmuan kita tentang manusia power. Jadi, Uh, nomenklaturnya adalah manusia power ya, bukan mengurai tapi manusia power. Uh, beberapa kali disinggung tentang budaya maritim juga tadi dijawab beberapa pertanyaan. Nah nanti kita akan coba berdalam lagi, kita elaborasi lagi bagaimana sebenarnya budaya maritim itu. Malam sudah beringsut larut saat kita sampai di penghujung acara, namun sebelum kita berpisah, uh, izinkan saya menyampaikan informasi dan teaser terkait dengan belalak 9 uh, nanti, gitu ya. Izinkan pula saya akan memanggil ingatan kolektif kita ketika kecil dengan nyanyian yang sudah sering sangat kita kenal gitu ya. Nyanyian ini bukan sebagai uh, pengantar nyanyian tidur tapi melainkan nyanyian pengantar belalak sembilan. Jadi nenek moyangku orang pelaut tadi sudah disampaikan oleh Pak uh, Ari, "Kemar mengarung laut uh, luas samudra menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa." Nah, itulah intisari uh, dan diskusi belalak sembilan kita nanti. dari belalak sembilan akan Uh, memilih tema budaya perahu Nusantara. Jadi kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan oleh uh, Bulars bahwa nenek moyang kita yang bermentalitas uh, bahari itu memiliki karakter mobilitas tinggi, independen, pragmatis, dia kuat dalam persaingan bebas dan penguasaan teknik serta memiliki harga diri yang tinggi. Nah di dalam uh, tulisannya Folkler tahun 36, dia memberikan hipotesis bahwa ada kesamaan antara gaya arsitektural di beberapa daerah Asia Tenggara, Melanesia, Oseania. Nah, salah satu preposisi uh, dari folklor tersebut adalah bahwa ada ukiran di atas ujung atap yang mensimbolkan perahu. Jadi budaya itu menjangkau di seluruh Nusantara. Ada beberapa nama terkait dengan perahu, diantaranya adalah Kora, yaitu sebuah rumah di uh, Tanibar, ukirannya haluan dan buritan uh, apa namanya perahu, gitu ya. Kemudian nama lain perahu Nusantara kita juga kita kenal dengan adanya pinisi, pajala atau pade wakang ya. Pinisi adalah perahu terbesar sementara perahu uh, pajala lebih kecil, lebih tetapi lebih uh, kuno gitu dan lebih sederhana dan kemudian perahu pade wakang itu berperan sebagai perdagangan rempah. Terakhir kita kenal adanya samudra raksa. Jadi sang uh, penjaga lautan pada tahun 2003 lalu gitu ya. Samudra Raksa ini dibangun ulang dari calefuru budur. Tugas Samudra Raksa adalah menggelar ekspedisi napak tilas dengan mengarungi jalur pelayaran dari Jakarta menuju Madagaskar bahkan uh, sampai kepada uh, melampaui Tanjung Harapan yang berada di ujung uh, selatan Afrika. Nah dalam konteks uh, dalam konteks sistem pengetahuan uh, kebaharian, bagaimana manusia sebagai uh, pengendali perahu ini, bagaimana posisi manusia sebagai mikrokosmos dengan alam sebagai makrokosmosnya. Bagaimana menyediakan sistem informasi navigasi kita? Itu sebagai ilmu pengetahuan indigenous knowledge yang luar biasa. Dan bagaimana sebenarnya cerita perahu dalam budaya bahari kita di Nusantara? Apakah benar yang dihipotesiskan oleh uh, Frogledge bahwa atap rumah kita itu merupakan mimetik dan simbolisasi dari perahu? Bagaimana relasi jalur rempah dan budaya perahu kita? Apakah peran penting perahu bagi uh, sejarah perjalanan bangsa kita? Nah, untuk menguak dan menjawab keingintahuan kita nanti pada belalak sembilan kita akan mendiskusikan biduk melaju di Nusantara, budaya perahu kita. Nanti kita akan bersama-sama mendiskusikan itu dengan Ibu Dr. Ira Adriati, eh, Sarjana eh, Seni Rupa dan Magister Seni Rupa dari FSD Seni Rupa ITB. Beliau telah lama meneliti dan menggeluti perahu Nusantara, menelisik dan menelusuri jenis-jenis eh, perahu, antropologi dan budaya perahu di Nusantara. Nanti, uh, diharapkan Ibu Bapak akan menanti uh, untuk acara belak sembilan. Demikian pengantar saya untuk kegiatan belak sembilan nanti. Uh, kami selalu menantikan kehadiran Ibu Bapak, kolega, teman-teman mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Uh, semoga acara malam ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita semuanya. Amin. Uh, dari saya, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya serahkan kembali kepada pembawa acara silahkan sekar atau mbak Oca. terima kasih baik terima kasih banyak mas silo sampailah kita di penghujung acara yang terutama terima kasih kepada peserta diskusi pada malam hari yang telah mengikuti serangkaian acara dengan antusias dan semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa turut memantik perkembangan yang terjadi di tanah air. Saya mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada kekurangan pada acara diskusi kita pada malam hari ini. Uh, saya harap akan berjumpa lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian di acara-acara rangkaian belak selanjutnya. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu namo buddhaya. Salam bajikan.